Selamat pagi, Kak Sano dan para tamu undangan. Selamat pagi Bapak Ibu, Kak Sano. Terima kasih sudah hadir. Kita segera sadarkan dirimu saat sampahmu tadi di tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Kita segera sadarkan dirimu saat sampahmu tadi tempatnya. Mulailah sekarang.
tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Kita segera sadarkan dirimu saat sampahmu tadi tempatnya, mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kan bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Kita segera sadarkan dirimu saat sampahmu tadi tempatnya, mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kan ini rumah kita, tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai nanti pukul 9 ya. Nanti kita akan mulai tepat pukul 9. Masih ada sekitar 2 menit lagi. Kita segera sadarkan dirimu saat sampahmu tadi tempat.
rumah kita, tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga suara dan visual saya bisa terlihat jelas di layar Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman yang telah hadir pada acara hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan tetap ya dalam keadaan sehat, tetap produktif, walaupun mayoritas dari kita semua bekerja dari rumah. Selamat datang di Diseminasi Online, kolaborasi Green Generation Foundation dan Coca-Cola Foundation, berbagi pembelajaran program pengelolaan sampah Eco Ranger di destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan, saya Puri Anindita, yang akan bertindak sebagai MC sekaligus moderator untuk acara hari ini yang dilaksanakan secara virtual lewat platform Zoom Meeting selama kurang lebih 3 jam ke depan. Mewakili panitia, saya mohon perkenan dan izin untuk merekam seluruh rangkaian acara pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, alangkah baiknya sebelum kita memulai sesuatu, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, program Eco Ranger ini adalah sebuah kolaborasi yang dibangun bersama oleh Green Generation Foundation dan Coca-Cola Foundation Indonesia. Eco Ranger sendiri ini merupakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di destinasi wisata pantai dan laut untuk menciptakan destinasi wisata yang bebas sampah dan juga berkelanjutan. Nah, program ini telah dilakukan sejak November 2018 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan dikarenakan saat ini kita berada di kondisi yang tidak ideal ya Bapak Ibu, adanya pembatasan jarak fisik sebagai salah satu protokol kesehatan mencegah penyebaran COVID-19. Tanpa mengurangi rasa hormat, panitia penyelenggara berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian secara online. Nah, secara garis besar, tujuan dari acara ini adalah memaparkan capaian Eco Ranger Banyuwangi di tahun 2019 sampai 2020. Kemudian akan ada diskusi, mendiskusikan kendala dan tantangan selama implementasi program dan peran serta setiap stakeholder dalam mengatasinya. Dan yang terakhir, memperoleh dukungan keberlanjutan pengelolaan sampah di Desa Sumber Agung oleh stakeholder kunci di Banyuwangi itu sendiri. Nah, harapannya pada talk show kali ini kita bisa berdiskusi, ada tanya-jawab yang dinamis. Kami juga sudah mendatangkan beberapa sosok istimewa yang akan memberikan sambutan, keynote speech, dan juga memaparkan laporan. Boleh saya mohon perkenannya, saya mau menyapa dulu, sudah bergabung bersama kita semua, Mas Muhammad Bijaksana Juni Rosano, atau yang biasa disapa Mas Sano, selaku founder Green Generation Foundation. Selamat pagi, Mas Sano. Pagi, Mbak Puri Anindita. Makasih ya, bantuin kita terus. Selalu semangat membantu teman-teman Green Generation Foundation, apalagi nih untuk lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh misalnya teman-teman GF sendiri atau juga dengan support Coca-Cola. Tapi saya juga ini hari ini mau jadi murid, mau dengerin apa yang kita bisa lakukan bersama. Nanti kita ngobrol lagi ya, Mas Sano. Terima kasih sudah bergabung. Yap. Kemudian saya mau menyapa juga sudah bergabung bersama kita secara online ada Pak Triyono Priyo Susilo selaku Ketua Pelaksana Coca-Cola Foundation Indonesia. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Mbak Purinita. Pagi semangat semuanya. Ya. Semangat. Semangat ya. Jadi, nanti kita yang, juga. Topik yang ya. Bermanfaat, topik yang positif kita harus semangat terus. Benar, selalu support Pak. Terima kasih juga supportnya Coca-Cola Foundation Indonesia. Nanti kita juga akan ngobrol lebih detail ya Pak. Kemudian izinkan saya juga menyapa Bupati Banyuwangi yang diwakili oleh Insinyur Haji Mujiono MSI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi Pak Mujiono.
Selamat pagi, Bu. Mudah-mudahan kita sehat dan bahagia semuanya. Betul sekali. Salam dari Jakarta. Senang bisa terkoneksi dengan Bapak di Banyuwangi. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi ya, Pak. Kemudian, ya, izinkan saya juga menyapa selamat pagi untuk Bapak Ujang Solihin Sidik, selaku Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah dari KLHK. Selamat pagi, Pak Uso. Selamat pagi. Semangat ya, Pak. Sudah tidak sabar mendengarkan keynote speech dari Bapak. Ya, sehat selalu, produktif untuk kita semua. Dan nanti Bapak-Ibu akan ada paparan materi juga yang akan disampaikan oleh Mas Andrew Halatu, selaku Public Affairs and Community Manager Coca-Cola Indonesia, dan Mbak Siti Muyasaro dari tim Eco Ranger Banyuwangi sudah bergabung bersama kita semua. Selamat pagi, Mas Andrew dan Mbak Saro. Semoga bisa terlihat jelas. Selamat pagi semuanya. Ya. Pagi Mbak Puri, pagi Mas Andrew, pagi semua Bapak-Ibu. Ini yang paling tahu apa yang terjadi di lapangan Mbak Saroh ini dan juga Mas Andrew. Nanti kita akan dengar ya paparan lengkapnya. Dan tentunya izinkan saya mengucapkan selamat pagi untuk Bapak-Ibu jajaran pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Senang sekali bisa bertemu Bapak-Ibu dalam forum ini. Nah Bapak-Ibu rekan-rekan Tanah Air, boleh ya saya mohon perkenannya, saya boleh ingatkan agar selama kegiatan berlangsung seluruh tamu undangan, jangan lupa untuk menyalakan videonya dan memasang mode mute atau menonaktifkan audionya. Jadi nyalakan videonya tapi nonaktifkan audio Zoom-nya untuk kelancaran acara pada hari ini. Sebagai gambaran umum juga, selain sambutan dan kita akan dengarkan keynote speech, bersama-sama kita juga akan simak pemutaran video Kaleidoskop Eco Ranger Banyuwangi 2020. Kemudian tadi seperti saya sempat singgung, kita akan dengarkan paparan lengkap pelaporan Eco Ranger Banyuwangi yang akan disampaikan oleh Mbak Saroh dan juga Mas Andrew. Kemudian kita juga akan lihat nih pemutaran video kunjungan sekolah yang kemudian akan di-follow up atau dilanjutkan dengan diskusi serta tanya-jawab. Nah, memulai acara pada hari ini, kami persilakan Mas Muhammad Bijaksana Junior Sano atau Mas Sano selaku founder Green Ration Foundation untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Mas Sano. Ya, terima kasih Mbak Puri Andita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan saya sangat apresiasi, saya sayangi semuanya, Pak Uso, Bapak Ujang Solihin Sidik, Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Nurdin, Kepala Subdirektorat Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Bapak Bupati Banyuwangi yang hari ini diwakili oleh Pak Sekda Kabupaten Banyuwangi, Bapak Insinyur Haji Mujiono, Pak Triyono, ini Mas Tri, kakak asuh kami nih ya yang mendampingi kami terus nih, Ketua Pelaksana Coca-Cola Foundation Indonesia beserta tim. Rekan-rekan dari seluruh kecamatan Pesanggaran dan juga Kelurahan Sumber Agung, Bu Kades, dan rekan-rekan semua. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak-Ibu dari sektor pemerintahan, sektor private, sektor media massa, komunitas sosial, NGO yang turut hadir di acara hari ini. Hadir pula ada Mbak Ines, Ibu Vanessa Leticia, Direktur Eksekutif Greeneration Foundation bersama teman-teman Greeneration baik itu yang sedang di Bandung, di Jakarta, maupun di Banyuwangi. Dan khususnya, ini spesial nih, salam spesial buat teman-teman Eco Ranger. Karena mereka yang benar-benar ada di ujung tombak setiap hari berhadapan dengan tidak mudahnya urusan persampahan di Indonesia. Nanti saya akan sedikit cerita. Izinkan saya memberikan sambutan resmi dan juga nanti sedikit beberapa aspirasi yang secara informal. Bapak-Ibu tamu undangan, dan hadirin sekalian, pada satu dekade terakhir pariwisata di Indonesia berkembang dengan sangat pesat sekali dan mampu mendorong perekonomian masyarakat lokal. Perkembangan sektor pariwisata dinilai telah meningkatkan kondisi perekonomian suatu daerah. Contohnya Banyuwangi, keberhasilan Pak Bupati mendorong pariwisata membuat gairah ekonomi di seluruh pelosok. Namun perkembangan tersebut juga diikuti dengan peningkatan timbulan sampah. Makin banyak tamu, makin banyak wisatawan, ternyata juga makin banyak sampah yang dihasilkan di destinasi wisata tersebut. Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan perkembangan pariwisata secara besar-besaran. Secara otomatis, pasti juga timbulan sampahnya akan naik secara besar-besaran.
Hal tersebut dibuktikan perkembangan pariwisata ini dengan adanya target pemerintah untuk mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Oleh karena itu, perlu adanya upaya gotong royong untuk membenahi sistem pengolahan sampah di destinasi wisata agar tidak menjadi bom waktu bagi lingkungan di masa depan. Aset pariwisata adalah keindahan alamnya, keindahan tempat wisatanya. Apabila aset yang terpenting itu justru rusak dan dikotori, maka aset pariwisata pun akan menjadi hilang dan tamu-tamu enggan untuk datang. Eco Ranger kami buat sebagai sebuah program yang diinisiasi oleh Green Nation Foundation atas permasalahan pengolahan sampah di destinasi pariwisata melalui kerjasama pemberdayaan masyarakat. Dari tahun 2018, kami telah turut membangun 9 sistem pengolahan sampah di 9 kota di Indonesia. Di Batam, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bali, Lombok, dan Banyuwangi. Jadi Eco Ranger sudah hadir di 9 kota tersebut. Khusus di Banyuwangi, ini adalah pilot project yang betul-betul kami banyak belajar dan serius di sini. Kami berkolaborasi dan dibantu sepenuhnya oleh rekan-rekan Coca-Cola Foundation Indonesia. Selama kurang lebih 2 tahun berjalan, kami fokus memberikan kontribusi pengolahan sampah melalui pendekatan 5 aspek, yaitu kelembagaan, regulasi, teknis operasional, partisipasi multi pihak, dan juga strategi pendanaan. Pada aspek kelembagaan, Eco Ranger itu sendirilah sebagai ujung tombak kelembagaan yang kita bangun di dalam sistemnya, yaitu melibatkan rekan-rekan lokal di Banyuwangi. Mereka adalah inisiator sekaligus roda penggerak bagi masyarakat maupun stakeholder lain dalam pengolahan sampah di kawasan wisata Pulau Merah ini. Dalam perjalanannya, para ranger ini yang dikoordinatori oleh Mbak Siti di Muyasaroh berhasil mendorong lahirnya komunitas-komunitas baru di isu persampahan di Banyuwangi, seperti Forum Clean Up Banyuwangi, Forum Aksi, dan sebagainya. Pada aspek regulasi, kami juga berbangga telah turut aktif mendorong penyusunan aturan pengolahan sampah di Desa Sumberagung, dibantu oleh Bukades dan rekan-rekan perangkat desa, melalui terbitnya Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2019 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kami berharap pihak Desa Sumber Agung dapat meneruskan semangat penegakan aturan. Karena kalau kita punya aturan di atas kertas tapi tidak ditegakkan, ya jadinya sayang sekali. Kita perlu mensosialisasikannya secara masif kepada masyarakat. Program Eco Ranger juga telah memberikan performa dan capaian terbaik dalam teknis pengelolaan sampah, khususnya di kawasan Pulau Merah dan Desa Sumber Agung, Banyuwangi. Hingga akhir 2020, kita telah membangun sentra kelola sampah dengan kekuatan kita sendiri yang sebenarnya tidak besar juga gitu ya, dan sekarang mampu melayani 304 kepala keluarga. Kami berharap sektor pemerintah swasta mampu mendukung supaya sentra kelola sampah ini untuk dibangun lebih besar lagi dan mampu untuk mengelola kepala keluarga yang lebih banyak di kawasan Desa Sumber Agung ini. Saat ini total sampah yang dikelola sudah lebih 190 ton per tahun. Selain mengelola sampah yang terkumpul, para ranger juga menyalurkan sampah-sampah anorganik ke bank sampah dan meminimalisir sampah residu untuk dikirim ke TPA. Kita tahu urusan TPA di Indonesia itu sudah makin banyak yang penuh dan nyari lahan baru itu susah. Pak Sekda pasti tahu benar gitu ya, situasi TPA yang penuh dan mencari lahan baru itu tidak mudah dan itu terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Fakta tersebut didukung dengan adanya pengurangan sekitar 60% sampah residu yang diupayakan oleh rekan-rekan Eco Ranger ini dari awal tahun 2019 hingga 2020. Alhamdulillah, jadinya kita tidak mengirim sampah gitu ya 60% ke TPA. Ini prestasi yang lumayan. Pengennya bisa 100%, tentu perlu dukungan dan partisipasi semua pihak. Dalam aspek partisipasi semua pihak, ada sekitar 16 institusi pemerintahan, 9 perguruan tinggi, 9 pelaku usaha, 40 komunitas, dan lebih dari 7.000 masyarakat terlibat dalam kegiatan Eco Ranger ini. Kami juga bangga telah berinovasi dalam kegiatan inisiatif ini mengurangi sampah di destinasi wisata, seperti weekly beach clean up. Ini heboh loh, ternyata banyak sekali termasuk pariwisata wisatawan-wisatawan asing yang ikut mau kerja bakti setiap minggu untuk mungutin sampah yang terkirim oleh arus laut dan lain-lain di Pulau Merah. Ini luar biasa. Ada operasi tangkap plastik bersama nelayan gitu ya. Jadi ini sampah yang bukan di pinggir pantai tetapi yang di tengah laut, ini kita tangkap bersama dengan nelayan. Ada acara EduCamp, EnviroSport dan sebagainya. Terakhir, pada aspek pendanaan kami berterima kasih atas dukungan penuh Coca-Cola Foundation Indonesia. Ngurusin sampah masih butuh biaya. Kita tidak mungkin bisa tiba-tiba berharap sampah selesai tanpa ada sektor pembiayaan yang benar, sehingga Coca-Cola Foundation membantu terwujudnya
Ecoranger dan sentra kelola sampah ini sangat berarti sekali. Saat ini kami juga telah mendorong sumber pendanaan baru serta pengembangan layanan sentra kelola sampah dan penjualan produk daur ulang sampah yang kedepannya kami harapkan bisa lebih mandiri dan berkelanjutan sehingga kami bisa exit. Artinya tanpa kehadiran Green Innovation Foundation, rekan-rekan di Sumber Agung harus mampu secara mandiri mengatasi permasalahan sampahnya tanpa kehadiran kami lagi. Karena kami masih dibutuhkan di wilayah pariwisata yang lainnya. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian, diseminasi ini bukanlah akhir program Eco Ranger Banyuwangi. Lebih jauh kami justru ingin berbagi pembelajaran tentang apa yang telah dicapai dan dilalui selama ini dan tentu dalam prosesnya banyak sekali tantangan dan kekurangan dari kami. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberjalanan program Eco Ranger ini. Ke depan Green Innovation Foundation dengan mitra-mitranya termasuk Clean Action memiliki tekad untuk mengembangkan program Eco Ranger di kawasan strategi pariwisata nasional dan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Akhir kata, selamat melakukan diskusi, selamat berbelajar satu sama lain, semoga lancar dan penuh pembelajaran. Eco Ranger, to clean, to care, to sustain. Terima kasih. Kira-kira ini sambutan formal yang kami siapkan. Saya ada sedikit aspirasi. Bapak Sekda dan rekan-rekan Banyuwangi, saya ini asli Banyuwangi, Pak. Saya lahir dan besar di Banyuwangi. Orang tua saya masih tinggal di Banyuwangi. Keluarga besar saya masih di Banyuwangi. Jadi ini sangat dekat sekali di hati saya sebagai bentuk untuk berkontribusi saya kepada rumah, kepada kampung halaman. Tidak puas, saya ingin melihat Banyuwangi lebih maju lagi di tingkat pengelolaan sampahnya. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama, untuk memperbesar upaya dan gelora dari Eco Ranger ini. Yang kedua, isu sampah ini sudah sangat urgent. Saya bangun di tahun 2021, alhamdulillah masih diberi nafas dan umur, itu cukup gemes gitu ya. Kecepatan rusaknya lingkungan dengan kecepatan solusinya, ini kok kayaknya solusinya selalu kalah gitu ya. Rusaknya lebih cepat terus itu. Jadi kita memang harus melompat, kita harus melakukan upaya yang lebih agresif lagi terhadap isu lingkungan dan isu persampahan ini. Semoga Pak Sekda dengan jajarannya dan juga rekan-rekan yang hadir di sini bisa turut berkontribusi terhadap semua tantangan-tantangan yang ada. Tidak mudah di lapangan. Teman-teman di Eco Ranger tahu benar apa yang dilakukan. Naikin iuran 1.000 rame, ya, warganya rame. Naik 1.000 doang ramenya minta ampun. Padahal tidak bisa ngelola sampah itu, kita tidak bisa menjolimi petugas sampah dibayar di bawah UMR, pengelolaan sampah masih butuh bensin dan lain-lain. Jadi banyak sekali PR kita di seluruh Indonesia, bukan hanya Banyuwangi, bukan hanya Pulau Merah. Jadi mari bahu-membahu, sekali lagi terima kasih juga untuk Coca-Cola, PR kita masih banyak, dan kita kayaknya perlu kebut semalam nih ya, sistem kebut semalam, gitu. Karena tenggatnya makin lama makin mepet gitu. Mas Tri, kita harus makin ngebut nih, Pak Usok makin ngebut untuk melakukan upaya ini. Mungkin itu aja aspirasi dari saya, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, dan juga peluangnya untuk kami bisa membuat karya-karya di Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Puri Anindita. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sano, terima kasih selalu. Jadi memantik semangat kalau dengar kata-katanya Mas Sano sebagai pengingat untuk kita semua bahwa kita harus saling berkolaborasi. Dan itu tadi, solusi seringkali dikalahkan oleh kecepatan manusia secara umum gitu ya. Sedihnya merusak bumi gitu. Tapi senang saya ada forum seperti ini, jadi kita bisa berkolaborasi dan melakukan lompatan-lompatan yang tadi diharapkan. Baik, selanjutnya mari kita simak kata sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Triyono Priyo Susilo selaku Ketua Pelaksana Coca-Cola Foundation Indonesia. Pada Pak Triyono, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam hormat saya sampaikan kepada Pak Uso, tentunya kemudian juga dari teman-teman perwakilan pemerintah daerah Banyuwangi, Pak Bupati yang diwakili oleh Sekda, Pak Nurdin, juga teman-teman tentunya sahabat-sahabat dari Generation Foundation, Mas Sano, Mbak Ines, dan juga teman-teman Eco Ranger di lapangan, dan juga para hadirin semua. Suatu hari yang berbahagia pada hari ini bisa hadir dalam acara ini, acara yang sangat penting untuk berbagi dan saling sharing pengalaman, sharing pembelajaran. Kita semua tentu pahami sampah adalah sampah plastik terutama adalah permasalahan yang sangat besar yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, terutama juga di Indonesia.
plastik sebagai suatu bahan yang sangat berguna. Di satu sisi, kalau tidak dikelola dengan baik, tentunya akan menjadi permasalahan yang besar. Nah, kami dari Coca-Cola dan juga Coca-Cola Foundation tentu mempunyai kepedulian, mempunyai concern yang sama terkait dengan hal ini. Dan kami ingin menjadi bagian daripada solusi, bukan menjadi bagian daripada permasalahan. Nah, visi kami adalah World Without Waste, yang disuarakan oleh CEO kami di 2018 awal. Dan CEO, dalam visi tersebut disebutkan bahwa kami ingin turut membantu mengkolek dan merecycle 100% dari kemasan yang kami jual di tahun 2030. Selain itu juga bagaimana kami juga bisa menggunakan recycled material sebanyak 50% untuk seluruh kemasan kami juga di tahun 2030. Di Indonesia, kami mencoba menelurkan dan menerapkan berbagai kegiatan atau program untuk dapat mencapai visi tersebut. Nah, Eco Ranger sebagai suatu program kolaborasi kami dengan Green Nation Foundation dan juga tentunya kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan sampah secara umum dan juga sampah plastik secara khusus bagi daerah-daerah destinasi wisata. Cukup panjang sejarahnya untuk proyek ini bisa berjalan, cukup banyak tantangannya di lapangan. Alhamdulillah sudah berjalan sejak tahun akhir 2018 sampai dengan saat ini dan sangat banyak pembelajarannya. Dan ini semua sebenarnya sejalan, program ini sangat sejalan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Kita tahu dari data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah, ternyata di Indonesia itu pengelolaan sampah masih menjadi PR bersama. Ada suatu data yang menyebutkan bahwa 60% dari sampah-sampah di Indonesia, umumnya di kota-kota Indonesia, belum terkelola dengan baik. Sehingga ini menjadi suatu program yang sangat tepat sasaran. Dan ini juga sejalan dengan pilar dari World Without Waste kami, terutama dari sisi pilar collection, yang memang kami ingin mendorong terbentuknya sistem collection sampah yang lebih baik. Tentunya ini bermitra dengan pelaku-pelaku yang ada, bermitra dengan masyarakat. Kami percaya dengan masyarakat yang sangat peduli dengan lingkungannya, masyarakat yang mempunyai kegiatan aktif dan juga pemerintah kegiatan aktif, itu akan sangat membantu bagaimana kita bisa mengelola sampah dengan lebih baik. Alhamdulillah, program Eco Ranger yang sudah dimulai sejak 2 November 2018 ini telah banyak menghasilkan pencapaian, tentunya dengan dukungan masyarakat dan pemerintah setempat. Pencapaian yang tidak hanya berupa infrastruktur pengelolaan sampah, atau yang disebut oleh Mas Anu sebagai sekolah, ya, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mengorganisir diri sendiri dan juga mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung terciptanya pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Dan ini yang menurut saya menjadi kritikal dan penting karena kemampuan masyarakat ini yang tidak akan bisa hilang. Infrastruktur bisa dibangun, tapi kalau tidak ada kemampuan untuk mengelolanya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, saya rasa itu menjadi percuma saja. Jadi ini menjadi, kalau saya dan saya melihatnya menjadi poin yang sangat penting dari keberhasilan program Eco Ranger ini. Nah, tentunya harapan saya ke depannya hari ini akan banyak diskusi terkait dengan pembelajaran dari proyek ini selama 2 tahun lebih. Plus minusnya pasti ada, mari kita ambil plusnya, mari kita perbaiki minusnya, dan ke depannya harapan saya Eco Ranger ini bisa menjadi lebih bermanfaat lagi, lebih melibatkan banyak komponen masyarakat di Pulau Merah dan sekitarnya, dan tentunya juga menjadi contoh bagi daerah-daerah di destinasi wisata lainnya untuk bagaimana bisa mengelola sampah di tingkat di daerah-daerah destinasi wisata dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan diskusi hari ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Tri atas sambutannya yang sepertinya juga sejalan dengan apa yang dikatakan Mas Anu sebelumnya. Dan kalau saya boleh kutip tadi yang paling menarik adalah kata-kata kemampuan masyarakat mengelola menjadi kunci.
Setuju sekali, Pak. Nah, selanjutnya mari kita simak sambutan Bupati Banyuwangi diwakili oleh Insinyur Haji Mujiono MSI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi. Kepada Pak Mujiono, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua atau Pimpinan Green Generation Foundation, hati dalam ini Bapak Bijaksana Junior Sono. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Coca-Cola Foundation Indonesia, Bapak Triyono Surya Susilo. Hadir juga di sini Kasubdit Barang dan Kemasan Kementerian LH, Bapak Ujang Solihin. Hadir tempat ini juga ada Site Koordinator Eco Ranger, ada Bapak Endon, ada Ibu Musa Yaroh, terutama Pak Endon, ternyata putra asli Banyuwangi. Kebetulan ayahnya kayaknya teman kami namanya Pak Arsono. Sehingga alhamdulillah putra daerah bisa mensupport terutama terkait dengan kebetulan lingkungan di Banyuwangi. Semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Hadir di tempat ini juga Mbak Puri, kami ada ADM Perhutani juga hadir, kemudian Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata juga hadir ikut dalam acara virtual ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup hadir, Bapeda juga mengikuti acara Bitcoin ini, Kepala Dinas Perikanan, ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, Kepala Dinas PU, Cipta Karya dan Penataan Ruang, juga hadir Pak Camat Pesanggaran, Kepala Desa Sumber Agung, yang terakhir ada Ketua Pokmas Wisata Pulau Merah juga hadir tempat ini. Memang kami undang bersama karena tekad kami adalah semua dinas adalah dinas pariwisata. Sehingga di antara kita itu tidak ada ego sektoral. Bagaimana mewujudkan tempat-tempat destinasi pariwisata, kemudian dikolaborasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Green Generation Foundation dan Coca-Cola Foundation ini, merupakan sinergi di antara kita semuanya. Salah satunya adalah bagaimana tempat pariwisata atau tempat-tempat yang lain itu berkonsep CHSE. Clean, kebersihan, kemudian health kesehatan, yang berikutnya adalah safety, keamanan, dan yang terakhir adalah kelestarian lingkungan. Jadi keempat ini menjadi satu kesatuan apabila kita sama-sama untuk bisa mensukseskan dalam kolaborasi dan sinergi antara kita semuanya. Bapak-Ibu saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh pimpinan atau mungkin dari narasumber yang lain tadi, saya kira kami hanya menekankan aja bahwasannya di Banyuwangi ini terserang aja dengan adanya meningkatkan aktivitas masyarakat, terutama di perkotaan, atau mungkin di kecamatan atau di desa, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan berkembangnya di sektor pariwisata yang diikuti dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk, nah ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, akan semakin terasa dampak terhadap lingkungan. Pasti itu akan dampaknya sangat dirasakan. Salah satu permasalahan lingkungan yang terkait dengan erat pelayanan publik di wilayah perkotaan adalah, atau mungkin di kecamatan, salah satunya adalah pengelolaan sampah. Gitu. Pengelolaan persampahan oleh pemerintah harus ditangani secara serius dan profesional dengan dukungan sumber daya, baik dari sektor peralatan, teknologi manusia, dan anggaran, serta kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang lama, saya kira sudah adanya kesamaan pandang, sinergi, pola pikir yang sama, bagaimana kita bisa mengelola sampah dengan baik.
Bapak Ibu yang saya hormati, program EcoRanger di Kabupaten Banyuwangi tadi sampaikan bahwasannya program ini saya terima kasih Green Generation Foundation dan Coca-Cola Foundation yang terpilih menjadi pilot project dari EcoRanger Indonesia. Saya kira program yang ada di Banyuwangi ini tadi sampaikan semenjak November 2018. Dengan program ini diharapkan dapat mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah di destinasi wisata di Desa Sumber Kecamatan Pesanggaran. Saya kira ini cukup jelas bahwasanya teman-teman semuanya peduli, kita bareng-bareng antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan pada NGO. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sangat baik ini atas perhatian, kerjasama, kolaborasi, sinergi dari Coca-Cola Foundation Indonesia, Green Generation Foundation, EcoRanger, dan pihak terkait untuk terus melakukan edukasi pada masyarakat untuk dapat secara mandiri pengelolaan sampah. Sehingga penanganan pencemaran lingkungan dari meningkatnya timbunan sampah dapat ditangani langsung dari sumbernya. Inilah yang menjadi atensi kami terus terang aja, sehingga tempat-tempat pariwisata tidak hanya di Pulau Merah aja, kami mengharapkan Pulau Merah ini kedepannya bisa menjadi contoh kepada destinasi yang lain untuk bisa mengelola sampah secara baik dan benar. Itulah harapan kami nanti di acara forum kali ini menjadi atensi kita bersama. Kami mengharapkan Bapak-Ibu sekalian untuk terus memberikan saran, masukan, bimbingan, kemudian arahan kepada kami dalam rangka pengembangan opsi penerapan pola pengelolaan sampah yang dapat diterapkan. Banyuwangi ke depan harapan kami bisa akan lebih baik, bersih, dan indah, dan sehat. Tentunya di sini tadi sampaikan oleh Bapak sekalian bahwasanya pengelolaan sampah untuk tempat pembuangan sampah terus terang aja kami juga mengalami kesulitan. Selalu ada pertentangan-pertentangan dari masyarakat. Rata-rata kalau mau ditempatkan TPA mesti banyak yang komplain. Nah, tentunya kita tidak bisa mengandalkan untuk tempat pembuangan sampah terakhir. Tentu kita harus mengelola dari sumber sampah sampai jika proses sehingga sampah itu menjadi yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya dengan adanya pengelolaan sampah yang baik ini bisa meningkatkan kesejahteraan terutama terkait dengan kesehatan, peningkatan pendapatan, dan tentunya ini akan bisa meningkatkan dari sektor pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Saya terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang itu webinar, harapan kami pada acara ini kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan adanya VidCon diseminasi hasil program pengelolaan sampah EcoRanger Banyuwangi ini, kita berbagi pembelajaran bagaimana mengelola sampah EcoRanger di destinasi wisata khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita lakukan ini Bapak sekalian dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal ibadah kita dan diterima di sisi Allah Ta'ala sehingga kita di kemudian hari akan menjadi orang yang bermanfaat sehingga kita semuanya ilmu kita akan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan kami mohon maaf Pak Bupati nggak bisa hadir sendiri karena Pak Bupati masih ada acara di Jakarta dalam rangka untuk koordinasi peningkatan bagaimana Banyuwangi akan lebih baik lagi. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf dan kami juga sekalian wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Mujiono atas sambutannya yang luar biasa. Terima kasih juga sudah diingatkan bahwa semua dinas itu sebenarnya adalah dinas pariwisata. Dan salam hormat juga dari saya di Jakarta untuk Bapak-Ibu rekan-rekan DLK, Bapeda di sana, kemudian ada tadi disebutkan ada Dinas Perikanan, PU Cipta Karya, POKMAS. Mohon maaf kalau saya tidak sebutkan atau sapa satu persatu, tapi percayalah ini salam hangat dari saya, dari kita semua untuk mudah-mudahan forum ini membawa sesuatu yang baik untuk kita lakukan bersama-sama. Nah, Bapak-Ibu seluruh tanah air, sebelum kita dengarkan keynote speech dan berlanjut ke diskusi, izinkan saya untuk mengajak bersama-sama menyaksikan video Kaleidoskop EcoRanger Banyuwangi tahun 2020. Nah, video ini akan merangkum kegiatan tim EcoRanger di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2020. Mari kita saksikan bersama
ini dia video Kaleidoskop Eco Ranger Banyuwangi 2020. Plastik ini terbuang di alam, mereka akan terpecah-pecah menjadi ukuran kecil atau mikroplastik. Kelompok 1 sampai kelompok 5 di sini. Jadwal selalu terangkat seperti ini. Adik-adik kalau bisa kurangi penggunaan sedotan plastik. Nah, kuncinya ya, pengen masukkan ini bisa. Juga mendukung pada bagaimana destinasi pariwisata menjadi kita menjadi lebih bagus, lebih sehat, lebih aman. Dengan pola hidup bersih, sering cuci tangan, menjaga stamina dan sebagainya. Lalu kita berpikir, apakah kolaborasi ini akan kita hentikan saat itu juga? Oleh karena itu, Eco Ranger hadir dan setelah ada Eco Ranger, sampah yang ada di Pulau Merah ini akan dikelola secara bertanggung jawab di sentra kelola sampah. Pada satu dekade terakhir, pariwisata di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Nama saya Uhei Matsuka. Karena kalau sebagai narasumber sudah ada, tentu ada ahlinya. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi. Yang bertema sinergi pengelolaan sampah di destinasi wisata. Orang mereka akan merasa apa? Satu repot. Ini aja nanti kan misalnya ada tutupnya bisa. Yo, kembali lagi di event rutin kita setiap Sabtu, weekly beach clean up. Sentra kelola sampah adalah sistem pengelolaan terpadu yang dibangun oleh Eco Ranger pada awal tahun 2019. Bising nopo sisa makanan, terus nopo niku kas sayur-sayuran. Dia Bapak Ibu telah kita saksikan bersama kilas balik kegiatan tim Eco Ranger di Kabupaten Banyuwangi, benar-benar memantik semangat ya, sangat-sangat inspiratif. Dan selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Ujang Solihin Sidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk memberikan keynote speech pada acara hari ini. Tapi sekilas dulu tentang beliau, Bapak Ujang Solihin Sidik atau dikenal sebagai Pak Uso, ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan, Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sejak tahun 2015 hingga sekarang. Beliau merupakan bagian dari tim perumus banyak peraturan pengelolaan sampah di Indonesia dan aktif sebagai penulis dan editor buku serta jurnal, serta sebagai pemateri seminar-seminar nasional dan juga internasional. Selain menjadi pejabat aktif di KLHK, beliau juga berperan aktif sebagai anggota Indonesia Solid Waste Association, Global Methane Initiative atau GMI, dan International Partnership for Expanding Waste Management Services of Local Authorities atau IPLA. Beliau juga memperoleh penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 kali Bapak-Ibu, yaitu tahun 2010 dan 2016. Benar-benar rekam jejak yang luar biasa dari salah satu putra bangsa Indonesia. Baik, Bapak-Ibu, teman-teman, semua mari kita dengarkan dengan saksama keynote speech dari Pak Uso. Kepada Pak Uso, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, salam sehat, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Terima kasih pertama saya sampaikan, saya ucapkan karena bisa berkesempatan hadir di dalam acara ini dan kebetulan seharusnya Pak Direktur yang hadir, Pak Nofrijal Tahar, tapi beliau berhalangan dan menugaskan saya untuk bisa hadir dalam kesempatan ini. Salam hormat dan salam sehat buat Sohibul Bait, terutama Pak Sekda, Pak Mujiono, Sekda Banyuwangi, dan Bapak Ibu Kadis yang juga hadir tadi sampaikan dalam kesempatan ini, khususnya Ibu Kadis LH, sahabat saya, yang selalu semangat dan energik dalam ngurusin lingkungan dan urusan sampah ini. Juga sahabat saya, Pak Bibit, yang bertanggung jawab sehari-hari ngurusin kebersihan, ngurusin sampah di Kabupaten Banyuwangi. Saya sendiri sering ke Banyuwangi, Pak Sekda, karena juga punya urusan di Banyuwangi dengan proyek sistemik, jadi sejak 2018 saya sendiri sering bolak-balik ke Banyuwangi. Kemudian salam hormat dan salam sehat juga untuk kawan-kawan di perwakilan Provinsi Jawa Timur yang tadi saya lihat hadir juga dari DAH, kemudian dari Bapeda di Jawa Timur. Salam kenal, Pak. Kemudian mitra saya dari Coca-Cola, ada Pak Tri dan ada Om Andrew, teman saya juga dari Coca-Cola yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian ya Coca-Cola saya kira sudah semakin intens ngurusin sampah, jadi terima kasih Pak Tri dan Om Andrew. Kemudian ada Pak Nurdin, mitra saya, mitra kami dari Kemenparekraf, kita sudah sering semakin dekat hubungannya dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam urusan destinasi wisata dan urusan sampah sekaligus. Jadi beberapa kali kami juga melakukan meeting dengan Pak Nudin dan teman-teman di Kemenparekraf. Kemudian ya tidak lupa pasti ini adalah Om Sano, teman saya, pengusaha sampah yang semakin sukses, pengusaha sekaligus aktivis yang semakin maju, semakin sukses akhir-akhir ini, sudah lama juga berhubungan dengan Om Sano ini terkait urusan sampah. Kemudian ada Bu Camat, mungkin ada tadi Ibu Kades, saya kira melihat mungkin Kadesnya ibu-ibu luar biasa di Kades Sumber Agung ini. Dan juga Bapak dari Perhutani Banyuwangi Selatan, salam kenal Pak. Selamat bergabung juga dalam kegiatan urusan sampah ini, karena memang pasti akan menyinggung juga urusan sampah di kawasan Perhutani. Siap buat Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, salam hormat, salam sehat dari kebetulan saya hari ini bekerja di rumah, jadi tidak ke kantor. Salam sehat dari Depok, tempat tinggal saya. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan mendengar, menyaksikan, dan mendiskusikan hasil kerja kolaborasi antara tiga elemen penting dalam pengolahan sampah. Yaitu pertama, EcoRanger, pasti mewakili masyarakat, kemudian Coca-Cola, mewakili bisnis atau produsen lebih khusus dalam konteks ini, dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi mewakili pemerintah secara keseluruhan. Ya, kami sangat mengapresiasi atas kerja bareng ini dan semoga kegiatannya terus berkelanjutan, tidak berhenti hanya sekedar pilot project ini saja. Tadi saya juga menangkap pesannya Mas Sano, ya ini adalah awal, kerja awal bukan akhir sesungguhnya, supaya kerja-kerja yang sudah dilakukan selama ini bisa berlanjut, karena saya baca ini sudah mulai dari 2018 sampai 2020 ini, mudah-mudahan 2021 dan selanjutnya ini semakin berkembang kegiatan-kegiatan kolaborasi semacam ini. Kolaborasi ada satu hal yang selalu saya yakini Bapak-Ibu sekalian, adalah kunci, salah satu kunci utama keberhasilan dalam urusan pengolahan sampah. Karena apa? Karena urusan sampah itu urusan semua orang, urusan setiap orang, urusan semua orang, urusan semua stakeholder. Sehingga kalau kerjanya hanya masing-masing, hanya sendiri-sendiri, tidak ada kolaborasi, ya saya yakin
ini tidak akan berhasil. Jadi kolaborasi itu menjadi kunci, karena semua orang punya tanggung jawab, semua orang punya tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan peran masing-masing. Ada pemerintah di mana peran dan tanggung jawabnya, ada masyarakat juga punya tanggung jawab dan peran, ada pelaku usaha, bisnis, produsen dan lain-lain punya peran dan tanggung jawab, atau yang lainnya punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kolaborasi adalah kunci, karena urusan sampah urusan bersama, urusan semua orang. Beda dengan urusan limbah, Bapak Ibu sekalian. Limbah itu yang pertama bertanggung jawab itu adalah si penghasil limbah. Jadi semua tuntutan, semua aturan itu menuju ke si penghasil limbah. Kalau sampah itu berbeda. Sampah itu menjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab setiap orang masyarakat, tapi menjadi semua elemen bertanggung jawab. Ada pemerintah, ada masyarakat, ada pelaku usaha, produsen, ada yang lainnya. Ini punya tanggung jawab masing-masing. Jadi ini saya kira kolaborasi sekali lagi menjadi kunci untuk mengatasi persoalan sampah di Indonesia yang memang faktanya belum selesai sampai hari ini. PR kita masih banyak, Bapak-Ibu sekalian. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Sano, memang urusan sampah selalu kecepatannya jauh melebihi solusi yang dihasilkan. Ini tantangan kita bersama. Ya, ketika ingin mengejar tadi kecepatan persoalan, solusinya harus cepat, dan salah satu untuk percepatan solusi adalah kolaborasi, menurut saya. Ini menjadi kunci penting. Kemudian penghargaan dan penghormatan perlu kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pak Sekda dan jajarannya. Saya kira telah secara nyata menghadirkan perubahan yang luar biasa dari seluruh aspek pembangunan dalam 10 tahun terakhir ini. 10-15 tahun terakhir ini termasuk aspek lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Dan tentunya pasti pariwisata. Pariwisata di Banyuwangi luar biasa, sekarang menjadi ikon baru wisata nasional dan internasional di Indonesia. Cita-cita kan ingin mengalahkan Bali, Banyuwangi itu mudah-mudahan tercapai dalam ke depan ini. Khusus dalam aspek pengelolaan sampah, saya ingat betul Pak Sekda, Bu Husnul, kebetulan saya adalah salah satu tim Adipura sejak lama, sejak 2005-2010-an. Jadi tim pemantau Adipura, penilai Adipura di Jawa Timur, termasuk di beberapa kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan saya selalu melihat waktu itu, zaman-zaman awal, Banyuwangi itu selalu pada posisi urutan paling bawah di ranking Adipura itu, baik di Jawa Timur maupun di Pulau Jawa. Tapi dengan kepemimpinan, ya, kami salut, kami apresiasi dengan kepemimpinan Pak Anas. Ini merubah 180 derajat Banyuwangi ini, menjadi betul-betul berubah menjadi kota Banyuwangi, terutama di ibu kota Banyuwangi ini bersih luar biasa, dan pariwisatanya yang didukung oleh tadi kebersihan yang terus berkembang menjadi sangat maju Banyuwangi ini. Jadi luar biasa. Tentunya dibantu juga oleh tim Bu Husnul, yang juga luar biasa komitmennya, semangatnya yang nggak pernah. Saya suka dengan Husnul yang suka ngomongnya aja teriak-teriak terus, jadi luar biasa semangatnya. Kemudian juga apresiasi kami sampaikan kepada Coca-Cola, Pak Tri dan Om Endu yang hadir pada kesempatan ini, yang sekarang mulai getol, ya harus tambah getol ngurusin sampah dan membangun kolaborasi mencari solusi masalah sampah, khususnya sampah plastik. Tapi yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Tri. Jadi ya kami yakin bahwa ini bagian dari komitmen nyata Coca-Cola sebagai produsen yang memiliki tanggung jawab dan perannya sendiri. Tadi pesannya ingin menjadi solusi dalam urusan sampah plastik, bukan jadi masalah. Jadi ini salah satu bukti Coca-Cola untuk ya mulai lebih kuat, lebih giat, lebih kencang lagi untuk ikut mencari solusi urusan sampah, khususnya sampah plastik dari kemasan. Lebih khususnya di kemasan yang diproduksi oleh Coca-Cola sendiri. Dan pesan saya untuk Pak Tri dan Om Endu, kegiatan kolaborasi ini semacam ini menjadi bagian penting sekian dari pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, sebagaimana diatur dalam Permen LHK P75/2019. Khususnya dalam konteks membangun komunikasi, informasi, dan edukasi kepada publik. Dan yang kedua adalah
Kolaborasi ini dapat menjadi platform penerapan skema take back post consumer packaging produk Coca-Cola. Jadi manfaatkan betul Pak Tri proyek-proyek semacam ini untuk juga membangun platform tadi penerapan take back yang juga harus dilakukan oleh teman-teman. Ini bisa menjadi cikal bakal bagaimana Coca-Cola akan membangun skema take back di Jawa Timur, ya, khususnya di daerah-daerah wisata seperti Banyuwangi. Ini kami dorong Coca-Cola dapat melakukan ini mulai saat ini dan ke depan. Saya kira ini peluang yang bagus menurut saya untuk menjalankan tadi peta jalan pengurangan sampah oleh produsen tersebut. Khususnya kepada teman-teman Eco Ranger di bawah koordinator Mbak Siti, nah, kalau saya di kantor nggak berani manggil Mbak Siti, harus Ibu Siti karena menteri saya kalau di kantor. Jadi salut dan apresiasi buat teman-teman Eco Ranger yang berjibaku langsung di lapangan mengatasi urusan sampah, mencari solusi dan seterusnya. Yang ya pasti sudah tahu lah di lapangan bagaimana ruwetnya urusan sampah. Bahkan saya sering plesetkan urusan sampah kan sering dikenal dengan 3R. 3R, reduce, reuse, recycle. Tapi ada juga, selalu saya plesetkan 3R itu kalau urusan sampah, kalau kita nggak betul-betul serius, komitmen, tapi berkorupsi, akhirnya jadi urusannya ribet, ruwet, riweh. Nah, ini 3R juga. Jadi, kira teman-teman ekorannya pasti merasakan itu di lapangan. Dan pemerintah membutuhkan peran-peran dari elemen masyarakat seperti Eco Ranger. Peran Eco Ranger itu bisa mensupport dan berperan aktif di level grassroots, di level akar rumput, khususnya dalam konteks praktis pendampingan, pembentukan kader, fasilitasi, dan seterusnya. Karena saya yakin teman-teman Eco Ranger dan teman-teman sejenisnya ini, para praktisi dan aktivis ini, selalu punya idealisme, komitmen, dan daya juang yang sangat tinggi untuk mengatasi berbagai persoalan sampah di tingkat akar rumput. Berikutnya, kolaborasi yang dibangun ini hari ini semoga akan menjadi solusi mengatasi tantangan utama. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, Pak Sekda, berdasarkan hasil riset pengamatan selama ini, ternyata kita punya tantangan data-data yang ada. Tantangan utama kita ada dua, yaitu yang pertama masih rendahnya memang tingkat kepedulian sebagian besar masyarakat Indonesia dalam urusan sampah ini. Ya, kami cukup pengalaman dengan proyek kami di Muncar, memang tantangan terbesar adalah tadi merubah kebiasaan, merubah perilaku masyarakat untuk peduli urusan sampah ini. Luar biasa tantangannya. PR besar kita semua, pemerintah pasti yang utama menjadi PR pemerintah, tapi ini PR kita semua tadi. Bagaimana melakukan perubahan perilaku, merubah kesadaran, merubah pemahaman masyarakat terkait pentingnya urusan sampah ini. PR. Tadi disebut naikin iuran 1.000 aja ribut. Nah, ini memang yang kita hadapi di akar rumput di masyarakat ini persoalan salah satu. Karena tadi kesadaran, pemahaman soal pentingnya urusan sampah ini masih menjadi tantangan kita bersama. Itu yang pertama, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya. Yang kedua adalah yang masih rendahnya, tadi Pak Tris yang menyampaikan, masih rendahnya kapasitas pengolahan sampah di 514 kabupaten kota di Indonesia. Ya, rata-rata berdasarkan data kami, ya mungkin kalau di level kabupaten itu ya, di bawah 50%. Kapasitasnya. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian, di bawah 50%. Seharusnya kan cita-citanya 100% sampahnya terkelola. Tapi masih ada tantangan besar. Banyak kabupaten kota yang bahkan mungkin hanya 30% kapasitasnya. Yang seharusnya 100%. Kalau di Jawa umumnya relatif lebih baik, terutama yang statusnya kota otonom, itu masih jauh lebih baik. Tapi yang levelnya kabupaten, apalagi di luar Pulau Jawa, ini jadi persoalan. Bahkan kota sekelas Pekanbaru, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini menghadapi persoalan sampah. Sampah tidak terangkut berserakan di seluruh sudut kota. Padahal Pekanbaru itu kalau mau melihat ke belakang 15 tahun yang lalu ini salah satu kota terbersih di Indonesia. Jadi ini bagaimana kapasitas pengolahan sampah itu memang banyak dipengaruhi oleh
apa komitmen pimpinan daerah, komitmen dukungan DPRD, komitmen soal terutama dalam sisi penganggaran dan seterusnya ini menjadi sangat penting. Jadi kapasitas ini menjadi tantangan terbesar pemerintah. Jadi pemerintah pusat terus membantu pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan, mengimprove kapasitas mereka dalam urusan sampah ini. Ya banyak aspek yang kami bantu untuk pemerintah, baik dari infrastruktur, sarana-prasarana, seperti mungkin di Kabupaten Banyuwangi akan dibangun TPA, landfill, oleh teman-teman PUPR. Ini juga di bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk membantu daerah. Kemudian ada lewat dana alokasi khusus yang sifatnya fisik juga dibantu baik dari KLHK maupun dari PUPR. Dari Kementerian Keuangan mulai rekomendasi KLHK juga sudah 2 tahun terakhir ini, 2 atau 3 tahun terakhir memberikan dana subsidi, yaitu semacam insentif kepada daerah, dana insentif daerah. Ini dalam rangka sebenarnya jadi mempercepat proses bagaimana meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di kabupaten kota. Bahkan untuk mulai tahun ini, Pak Sekda dan Bu Snu saya sampaikan, mulai tahun ini Adipura juga akan dibarengi oleh kegiatan pembinaan Adipura. Jadi tidak hanya pemantauan dan evaluasi, tapi ada pembinaan Adipura. Kami punya kewajiban untuk membina kabupaten kota yang level, karena nanti ada level, Adipura itu ada level kelas kota, kelas 1 sampai kelas 5. Di mana kelas 5 itu paling bawah kapasitasnya. Nah ini menjadi tugas kami untuk meningkatkan level kelas dari kabupaten kota supaya naik kelas semua menjadi kelas 1 tentunya cita-citanya. Ini mulai tahun ini ada kegiatan pembinaan Adipura, mulai dari konteks pengurangan sampah dan konteks penanganan sampah. Mulai dari hulu, di tengah, sampai ke hilir. Jadi pendekatannya menyeluruh Bapak-Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan mulai tahun ini. Ini sudah mulai kegiatan pembinaan Adipura. Kemudian yang ya terakhir juga perlu saya sampaikan, ya tadi mudah-mudahan kolaborasi ini ada EcoRanger, elemen masyarakat, ada Coca-Cola, jadi elemen dunia usaha, ada pemerintah kabupaten kota di sini. Ini bisa menjadi solusi untuk mengisi gap tadi persoalan. Gap dalam konteks penyadaran publik, karena EcoRanger dan Coca-Cola dapat masuk ke dalam konteks KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Publik. Masuk ke situ untuk memperkuat tadi. Dan juga sekaligus bisa memperkuat, membantu pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Banyuwangi, untuk meningkatkan kapasitasnya. Dengan kehadiran EcoRanger, Coca-Cola, dan dibantu oleh semua pihak, ini bisa menjadi jalan salah satu jalan keluar untuk mengatasi kapasitas yang relatif masih rendah. Terakhir, kami juga ingin menyampaikan bahwa tadi sudah saya sampaikan di awal, KLHK dengan Pemkab Banyuwangi, dalam hal ini DLH Banyuwangi dan Sistemik, sejak 2018 punya proyek juga di Kecamatan Muncar dalam upaya membangun pengelolaan sampah yang lebih baik. Kayak tadi saya sering bolak-balik ke Banyuwangi dalam rangka itu. Ini proyeknya masih berjalan dan rencananya mungkin akan diperpanjang, lokasi proyeknya akan diperluas. Mudah-mudahan sih kami berkeinginan bisa memperluas ke seluruh desa di Kecamatan Muncar. Tidak hanya saat ini baru 3 atau 4 desa, tapi bisa berkembang ke seluruh desa di Kecamatan Muncar. Karena memang kenapa Muncar dipilih? Ya persoalan lingkungan, persoalan sampah itu yang paling top itu ada di Kecamatan Muncar. Jadi mungkin nanti Bu Husnul lah banyak cerita soal Muncar ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan mewakili Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekali lagi, apresiasi sukses semua atas kegiatan yang dilakukan di Banyuwangi ini. Semoga ini menjadi momentum awal, bukan momentum akhir, momentum awal untuk membangun pengelolaan sampah yang lebih baik di bukan cuma di Banyuwangi, nanti mudah-mudahan bisa berkembang di beberapa kota-kota dan kabupatennya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Uso atas keynote speech-nya yang sangat memotivasi. Tadi kalau saya boleh soroti dua hal,
pentingnya perubahan perilaku, kemudian masih rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, maka itu harapannya kita bisa lakukan pembinaan bersama-sama. Nah, boleh Pak Uso tetap kameranya dinyalakan, dan sebelum beranjak ke acara selanjutnya, boleh ya saya mengajak seluruh tamu undangan, narasumber, para peserta, untuk berkenan melakukan sesi foto bersama sebagai kebutuhan dokumentasi. Diharapkan untuk kita semua menghidupkan videonya atau kameranya. Saya akan tunggu cue atau aba-aba dari panitia jika semua kamera telah menyala. Siapkan senyum paling semangat, senyum paling manisnya untuk bersama-sama lihat ke kamera. Nanti kita akan foto, saya akan countdown atau hitung mundur dari 5 ke 1. Baik, sudah dapat oke ya, karena ini kan pesertanya banyak, jadi kita akan bagi ke 2 panel. Jadi akan saya hitung dalam 2 bagian. Ya, siap? Baik, semuanya lihat ke kamera masing-masing. Ini sesi foto bersama di new normal seperti ini ya, Pak, Ibu. Siap? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah terekam, dan untuk panel yang kedua, untuk peserta lain yang tadi belum sempat, kita foto lagi, saya ulang lagi, hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Semoga aman ya. Gimana teman-teman panitia? Saya kayaknya sih nggak dapat catatan lebih lanjut, jadi mudah-mudahan tadi sudah terekam dengan baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah berkenan foto bersama. Boleh kembali dimatikan kameranya. Terima kasih Pak Uso atas sambutannya. Dan akhirnya sampailah kita pada inti acara, yakni paparan dan diskusi. Sekali lagi saya ingatkan, boleh ya para peserta untuk menonaktifkan atau melakukan mute fitur audio selama acara ini berlangsung. Boleh mulai dicicil, nanti untuk dalam diskusi kita akan ada tanya-jawab juga. Seluruh peserta bisa menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat dengan menambahkan hashtag tanya Mas Andrew atau hashtag tanya Mbak Saroh sesuai dengan pembicara yang Anda tuju. Nanti panitia juga akan membagikan format pertanyaan yang dimaksud di dalam kolom chat. Bisa di-copy saja oleh Bapak-Ibu. Baik Bapak-Ibu, langsung saja saya undang Mas Andrew Halatu selaku Public Affairs and Community Manager Coca-Cola Indonesia dan Mbak Siti Muya Saroh selaku Site Coordinator Eco Ranger Banyuwangi untuk bersama-sama menyampaikan materi ya. Mas Andrew dan Mbak Saroh, kami persilakan. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum Mas Andrew. Selamat pagi Mas. Ya. Selamat pagi. Ya, saya bantu share screen dari sini ya Mas ya. Boleh, boleh. Oke, siap. Ini jadi kita paparannya bareng-bareng ya. Siap, kita paparannya bareng-bareng ya. Okay. Dari Mas Andrew dulu. Ya, oke. Okay. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu. Mungkin saya langsung aja karena tadi kita sudah banyak mendengar paparan maupun sambutan dari teman-teman kita yang lain. Saat ini kita mau coba untuk membagikan sedikit apa yang terjadi di Banyuwangi melalui program Eco Ranger, kenapa program ini ada, dan sebenarnya apalagi yang akan terjadi, dan bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan selama ini. Saya di sini hanya mengawali saja, jadi mungkin hanya 3 slide pertama, tapi saya rasa mungkin yang akan lebih banyak cerita nanti jagoannya yang di lapangan, teman-teman semua nih yang setiap hari ada di lapangan, mereka yang tahu dalam-dalamnya soal program ini. Gitu. Mungkin saya mulai aja kali ya, mungkin bisa ke slide pertama. Oke, ini sedikit lagi menggambarkan, menerangkan kembali yang tadi Pak Tri sampaikan. Kenapa sih sebenarnya Coca-Cola kok tiba-tiba 2-3 tahun terakhir ini sangat concern atau sangat getol gitu bicara soal sampah. Nah, ini dimulai dari 2018 sebetulnya, di mana secara global, kalau Bapak-Ibu mengikuti berita, Coca-Cola sudah menerapkan atau menetapkan satu visi global baru di tahun 2018 yang kita namakan World Without Waste. Jadi, World Without Waste ini intinya ada 3 pilar, di mana bicara soal design, soal collect, dan soal partner. Tapi inti utama dari World Without Waste, seperti tadi Mas Tri sampaikan,
bahwa Coca-Cola secara global berkomitmen untuk membantu mengkolek dan merecycle kembali botol-botol yang dijual sebesar yang dijual by 2030. Jadi kalau lihat dari sekarang ini, seluruh negara sudah mulai melakukan program-program mereka masing-masing bagaimana untuk mencapai tujuan besar ini. Dari sisi desain sendiri, selain bicara soal collection, kita juga harus bisa memastikan bahwa semua kemasan kita, packaging-nya atau material packaging-nya itu 100% bisa didaur ulang. Itu menjadi PR besar kita dan komitmen kita. Kemudian, by 2030, seperti tadi Mas Tri bilang, tidak hanya mengkolek, tapi kita juga harus memastikan bahwa di setiap kemasan Coca-Cola dan seluruh brand-nya, brand lainnya, itu harus terkandung minimum 50% recycled content. Nah, jadi kalau tadi Pak Usok sampaikan bentuk tanggung jawab perusahaan, memang benar. Jadi ini bagian bagaimana kita tidak hanya mendorong collection, tapi bagaimana kita juga mencoba mereuse kembali, memakai kembali material-material yang sudah dikumpulkan untuk di-recycle kembali menjadi botol. Gitu. Kemudian soal collection, nah ini sebenarnya yang menjadi PR yang paling sulit kalau kita bilang ya, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia. Karena apalagi Indonesia, kita bicara sistem collection kita masih sangat bergantung kepada informal sektor, gitu ya, para pemulung, kemudian masyarakat sendiri, gitu, dan juga pemerintah. Jadi collection ini membutuhkan effort yang sangat besar dan hanya bisa tercapai lewat pilar yang ketiga yang menurut kami juga cukup penting, yaitu partnership. Di mana partnership ini ada dua poin utamanya. Jadi dimanapun Coca-Cola masuk ke dalam program pengumpulan sampah atau waste management, kita selalu bicara dua hal ini. Pertama, bagaimana kita bersama-sama bisa mengempower community-based integrated waste management system. Karena seperti tadi yang kita sudah obrolin di awal, membangun infrastruktur mungkin mudah, gitu ya. Tetapi bagaimana infrastruktur ini bisa dipakai, itu justru dibutuhkan persiapan dan penguatan elemen masyarakat, gitu. Dan juga bicara soal behavior change dari masyarakat sendiri, gimana melihat sampah ini bukan lagi sebagai urusan orang lain, gitu, tetapi bagaimana kita juga bisa bersama-sama berkontribusi untuk menciptakan waste management yang lebih baik. Jadi nanti ke belakang cerita EcoRanger ini, kita akan banyak bicara soal empowering community dan juga inspiring behavior change gitu ke depan. Oke, mungkin next. Nah, ini exactly saya coba quote kata-kata dari presiden kita 2018 bahwa kita acknowledge, kita mengaku, menyadari bahwa dunia ini punya problem soal sampah gitu, dan company-company seperti Coca-Cola karena kita cukup punya bisa berperan gitu ya, kita ingin menjadi bagian dari solusi gitu, kita bukan ingin menjadi bagian dari problem. Turunannya kalau tadi saya banyak cerita soal collection, Bapak Ibu, di dalam collection sendiri pendekatan kita ada tiga pendekatan besar yang kita sebut structural collection, kemudian participative community collection, dan consumer engagement. Nah, EcoRanger ini sebenarnya bicara yang irisan yang kanan atas nih, yang partisipasi community collection, di mana kita bersama-sama masyarakat dan juga NGO gitu ya, atau player gitu, waste management aktor yang sudah ada di lapangan, untuk duduk bareng bersama-sama mencari solusi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mendorong terciptanya collection yang berbasis partisipasi masyarakat, penguatan sistem, penguatan ekosistem di masyarakat. Jadi ini yang menjadi bagian dari pilar besar Coca-Cola. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sekali ya, secara keseluruhan, sebenarnya EcoRanger ini hanya menjadi bagian kecil dari pilar collection lainnya. Structural collection, kita akan bicara banyak soal bagaimana Coca-Cola bersama-sama dengan industri misalnya untuk
terlibat di dalam proses pengumpulan yang dengan dalam skala yang jauh lebih besar, misalnya bekerja sama dengan recycler gitu ya, mendorong pendaurang ulang lewat empowering dari recycler itu sendiri. Untuk kemasan, kita juga selain collection, kita juga bicara internally bahwa secara desain kita terus berinovasi untuk mengurangi pemakaian plastik kita. Ini data yang saya ambil, kalau saya tidak salah, di sekitar 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, bahwa 8 tahun terakhir kita berhasil menurunkan pemakaian bahan baku plastik sampai 37% gitu, atau setara dengan 10.000 ton. Dan ini akan kita lakukan terus. Jadi secara eksternal kita mengkolek, membantu mengkolek dan merecycle, tetapi secara internal pun kita terus berinovasi. Dan jadi ini bagian dari bagaimana secara utuh kita menjadi bagian dari solusi permasalahan sampah di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Mungkin next. Nah, ini masuk ke dalam Eco Ranger sendiri. Jadi mungkin saya cerita sedikit, Bapak Ibu, di 2018 kita ketemu dengan Mas Sano, dengan tim gitu ya. Kita coba duduk bareng. Selama ini kita bicara sampah hanya sebatas collection dan penguatan ekosistem. Tapi kemudian kita mencoba menggali lebih dalam, bisa nggak sih kita masuk ke dalam area di mana menjadi juga pilar penting bagi pemerintah Indonesia. Salah satu fokusnya yaitu kan kita tahu pemerintah 5 tahun terakhir sangat getol bicara soal pariwisata. Gitu ya. Jadi akhirnya gimana ya kita bisa duduk bareng untuk bisa bantu terciptanya kelola sampah sekaligus mendorong program-program pariwisata di Indonesia. Dan akhirnya waktu itu kita coba list down, kita coba urutkan beberapa potensial lokasi. Dan pada akhirnya kita setuju untuk bikin pilot di Banyuwangi, gitu ya. Kenapa Banyuwangi? Mungkin nanti Mbak Saroh bisa juga cerita tentang potensinya dari Banyuwangi itu sendiri. Tapi kita melihatnya Banyuwangi sebagai salah satu new destination kalau kita bisa bilang ya, bahwa ini tempat yang sangat mungkin dalam 5 tahun terakhir berkembang cukup pesat, gitu ya, dan menjadi juga salah satu perhatian dari masyarakat luas gitu ya, bahwa Banyuwangi tiba-tiba sekarang naik gitu. Dan seperti tadi Mas Sano bilang, kalau pariwisatanya naik tapi tidak disiapkan, mungkin akhirnya jadi problem baru dari sisi sampah. Makanya waktu itu kita mencoba, yuk kita bikin pilot di Banyuwangi. Mungkin dari slide ini yang paling penting ada di sisi kiri bawah, Bapak Ibu, key activities yang kita coba duduk bareng sama-sama mendivine gitu. Intinya Eco Ranger bicara beberapa aspek utama. Pertama, aspek kelembagaan, tadi yang seperti Mas Sano bilang, kita percaya unsur paling penting adalah terbentuknya kelompok masyarakat yang bisa di-empower atau bisa diberdayakan. Jadi makanya pendekatannya adalah kita membuat istilahnya Eco Ranger. Mereka terdiri dari sekumpulan orang yang kita siapkan, kita berikan training, kita persiapkan, kita equip secara knowledge, secara peralatan, secara informasi gitu ya, pengetahuan untuk bisa jadi agen perubahan dan motor penggerak di daerah mereka masing-masing. Kemudian kita juga bicara soal bagaimana mengintegrasi mereka ini dengan sistem atau program-program yang sudah ada di lapangan gitu. Jadi sangat penting mereka tidak menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tapi bagaimana membuat peta sosial yang pas gitu ya, untuk bisa sama-sama mendorong sistem manajemen yang baik di sana. Kemudian ini juga tidak kalah penting, yaitu stakeholder advocacy. Karena kita percaya mungkin keberadaan Greeneration Foundation atau Coca-Cola Foundation nggak bisa selamanya ada di Banyuwangi. Tetapi kita percaya justru untuk sustain itu dibutuhkan sebuah kolaborasi dengan pemerintah setempat juga. Makanya hari ini kita sangat senang Bapak-Ibu semua bisa hadir. Karena pada akhirnya ini merupakan bagian dari program bersama dan dukungan maupun arahan lebih lanjut dari pemerintah daerah khususnya sangat kita butuhkan gitu. Jadi
stakeholder advokasi ini juga menjadi bagian penting dalam kita mendorong EcoRanger untuk arahnya ke sana. Dan yang terakhir, community empowerment. Ini yang tadi kita bicara soal behavior change, kita bicara soal bagaimana membuat sebuah gerakan-gerakan baru di masyarakat gitu ya. Nanti Mbak Saroh bisa cerita banyak. Mungkin ini sebagian besar dari program EcoRanger kemarin banyak bicara soal event ya Mbak ya. Banyak event, kolaborasi, tadinya bersih-bersih pantainya tidak terkelola, tapi sekarang bisa terstruktur, ada jadwal, itu membuat kebiasaan-kebiasaan baru, pendidikan ke masyarakat. Nah, ini semua yang menjadi pilar-pilar penting dari program ini. Saya rasa mungkin ini pendahuluan dari kami, Bapak-Ibu, kita bisa diskusi lebih lanjut, tapi intinya dalam hal ini kalau Foundation Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman EcoRanger yang dari awal 2018 nih, Mas Sano, ada Mas Jibril, ada saya lihat tadi siapa ya, macam-macam nih, ada Mbak Saro, Mbak Ines, yang nggak bosan-bosan kita duduk bareng. Saya ingat di bulan-bulan awal mungkin kita banyak berantemnya juga gitu ya, untuk nentuin ini sebenarnya mau apa gitu. Jangan sampai kita bikin sesuatu, tetapi tidak sustain gitu. Akhirnya kita come up dengan tadi aspek-aspek tadi, aspek regulasi, kelembagaan, aspek teknis, sampai ke aspek sustainability. Mungkin itu aja. Selebihnya mungkin saya serahkan ke Mbak Saroh untuk membawa kita ke detail-detail programnya kali, Mbak. Oke, terima kasih Mas Andrew. Saya mohon izin untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Andrew ya. Jadi tadi Bapak Ibu kita sudah berkenalan ya bagaimana latar belakang terciptanya atau terwujudnya program EcoRanger dimulai dari inisiatif teman-teman dari Coca-Cola Foundation Indonesia bertemu dengan Generation Foundation sehingga melahirkan inisiatif untuk membuat program yang kita namakan program EcoRanger. Nah, di sini saya mewakili tim yang ada di Banyuwangi ingin menyampaikan apa saja yang sudah upaya-upaya yang sudah kami lakukan bersama dengan masyarakat, bersama dengan pemerintah setempat dalam pelaksanaan atau implementasi program EcoRanger di Banyuwangi. Nah, tadi sudah cukup banyak disampaikan ya, mulai dari sambutan dari Mas Sano, kemudian Pak Usok juga, dan Mas Hendro, bahwa perkembangan pariwisata ternyata di Indonesia ini cukup terutama di Banyuwangi ya, mungkin kita bisa lihat dalam satu dekade terakhir ini perkembangannya lumayan pesat gitu. Dan di sini saya ingin menampilkan salah satu contoh studi kasus yang ada di Bali ya. Bali itu salah satu ikon pariwisata nasional yang sudah sangat terkenal di kancah dunia gitu ya. Bahwa berdasarkan data statistik tahun 69 sampai 2018 terjadi tren peningkatan kunjungan wisatawan terutama mancanegara dan ternyata tren ini juga membawa akibat terhadap peningkatan timbulan sampah karena rata-rata wisatawan itu akan memberikan kontribusi jumlah sampahnya itu sebanyak 1,7 kg per orang per hari. Kalau dibandingkan dengan penduduk lokal itu hanya setengah kilogram per orang per hari. Jadi ini luar biasa banget. Dan di sini sebenarnya dari pemerintah pusat ya itu sudah mulai mencanangkan yang kita sebut sebagai sustainable tourism sebagai salah satu konsep ataupun solusi bagaimana pariwisata di Indonesia ini bisa sustainable gitu. Mulai dari peraturan Menteri Pariwisata nomor 14 tahun 2016 terkait pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan hingga yang terbaru ini ada Permen Parekraf nomor 5 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata Bali. Nah, sejalan dengan itu tadi juga sudah disampaikan ya bahwa masing-masing punya peran gitu ya, mulai dari pemerintahan pusat, kemudian sektor swasta dan juga NGO di sini. Dan di sini CCFI atau Coca-Cola Foundation Indonesia dan Generation Foundation bersama-sama membentuk suatu program namanya EcoRanger. Di sini fokusnya ada di pengelolaan sampah di destinasi pariwisata Indonesia
dengan tujuan menciptakan pola kepedulian di masyarakat lokal untuk menyelesaikan masalah persampahan di pariwisata nasional melalui program-program yang sistematik, tepat guna, dan berkelanjutan. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ini ya ada tiga keywords gitu ya kalau kita berbicara tentang program EcoRanger. Yang pertama adalah keywordsnya pariwisata berkelanjutan, kemudian yang kedua pengelolaan sampah bertanggung jawab, kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi tiga aspek inilah yang akan kita ubek-ubek di dalam program EcoRanger ini. Nah, untuk tim EcoRanger sendiri, tadi juga sudah disampaikan ya bahwa tim ini berbasis masyarakat lokal, gitu ya, masyarakat setempat. Jadi contohnya yang ada di Banyuwangi, maka semua tim yang ada di EcoRanger Banyuwangi itu adalah asli domisili Banyuwangi gitu. Kenapa harus masyarakat lokal? Karena masyarakat lokal ini yang paling mengetahui atau paling memahami lah ya medan tempurnya seperti apa. Jadi diharapkan dengan adanya tim yang terdiri atas masyarakat lokal, solusi-solusi yang diterapkan di lapangan itu juga akan lebih pas gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini sebagai tim dikembangkan ini ya melalui pelatihan-pelatihan dan juga pengembangan skill, mulai dari bagaimana kita berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan masyarakat, kemudian bagaimana kita memberdayakan masyarakat, guiding ya, karena kita ada di sektor pariwisata, skill untuk memandu ini juga salah satu yang dikembangkan, kemudian sociopreneurship ya, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk berorganisasi. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Andrew ya, jadi di awal tahun 2018 gitu, tim Green Generation Foundation sudah melakukan riset awal gitu ya, dari sekian pariwisata di Indonesia, mana sih yang apa ya, yang bisa kita gunakan atau kita lakukan untuk implementasi pilot project EcoRanger ini gitu. Dan akhirnya terpilih Banyuwangi gitu ya. Jadi di Banyuwangi sendiri sebenarnya banyak sektor pariwisata bahari yang menjadi pertimbangan. Nah, tapi berdasarkan beberapa hal, akhirnya terpilihlah Pantai Pulau Merah. Nah, jadi Pantai Pulau Merah ini mungkin untuk Bapak Ibu yang belum pernah ke Pulau Merah ya. Pulau Merah ini secara administratif ada di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan berdasarkan data dari mohon maaf ini kalau ada kesalahan bisa dikoreksi ya, berdasarkan data dari Disbudpar Provinsi Jawa Timur bahwa wisata Pantai Pulau Merah ini merupakan wisata dengan jumlah pengunjung tertinggi se-Provinsi Jawa Timur. Jumlahnya lebih dari 200 ribu wisatawan di tahun 2019. Nah, 25% dari penduduk di Dusun Pancar itu bekerja di bidang pariwisata, jadi pariwisata ini menyumbangkan seperempat dari pendapatan masyarakat yang ada di Dusun Pancar. Dan ini juga salah satu hal yang penting bahwa Pulau Merah ini sudah ditetapkan sebagai salah satu geologis situs geologis dari Geopark Nasional Ujen. Nah, kalau tadi kita menyampaikan Pulau Bali ya, Pulau Bali sekian gitu timbulan sampahnya. Nah, kalau di Pantai Pulau Merah sendiri jumlah atau timbulan sampah yang ada itu berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama itu adalah aktivitas pelaku usaha dan wisatawan yang datang berkunjung gitu ya di hari-hari kunjungan. Nah, ini jumlahnya itu hampir 4.000 kg per bulan atau 4 ton per bulan. Ini berdasarkan data dari jumlah sampah yang diangkut oleh petugas dari kawasan wisata dan sekitarnya. Nah, kemudian sumber yang kedua itu adalah marine debris atau marine litter. Sampah kiriman yang biasanya di bulan-bulan November hingga bulan Februari ini akan sangat banyak ya kita jumpai di kawasan pantai gitu. Kalau kita rata-ratakan itu bisa lebih dari 700 kg per bulan sampah yang dari laut. Nah, terdapat 5 kegiatan utama ya yang dilaksanakan secara rutin oleh tim EcoRanger. Yang pertama adalah bersih pantai, dilakukan kalau weekly-nya kita lakukan di Pantai Pulau Merah, tapi sebenarnya secara konsorsium bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di Banyuwangi, kita juga lakukan secara rutin sebulan sekali ya,
di berbagai destinasi wisata di Banyuwangi. Nah, kemudian kita juga lakukan edukasi wisatawan ya terkait tanggung jawab dan juga pentingnya pengelolaan sampah selama mereka melakukan kunjungan di daerah wisata gitu. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal pengelolaan sampah dan juga bagaimana menjaga lingkungan itu agar tetap bersih. Dan yang keempat adalah mengatur kegiatan, baik itu kegiatan-kegiatan tur, edukasi maupun training yang kalau dulu waktu sebelum pandemi banyak kita lakukan secara offline gitu, tapi karena situasi pandemi ini sebagian kami set up ulang menjadi kegiatan yang online gitu ya. Kemudian yang kelima adalah inovasi berkelanjutan terutama dalam hal pengelolaan sampahnya. Nah, di sini ada lima sektor capaian dari Ekoranger Banyuwangi, mulai dari aspek kelembagaan, ini sudah terbentuk struktur dari tim Ekoranger Banyuwangi. Ya. Di sini saya mewakili teman-teman untuk ngelit atau untuk membantu bagian administratif dan juga bagian pelaporan dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada juga ini bagian tim media dan program development dan juga dibantu oleh Mas Bambang juga sebagai finance saat itu dan juga operational manager. Ada juga Pak Edi Sukamto bagian marketing dan juga general affairs dan juga ada Pak Tri Prihartono. Ini mungkin kalau Bapak-Ibu yang sering ikut kegiatan beach clean up ataupun kegiatan edukasi offline biasanya akan sering berkomunikasi dengan Pak Hartono dan juga ada tim operasional yang kita bagi menjadi tim transporting atau tim pengangkutan, ada tim pemilahan hingga tim komposting. Dalam aspek regulasi tadi juga sudah disinggung sedikit ya bahwa alhamdulillah di akhir 2019 bersama dengan pemerintah desa dan juga BPD Sumber Agung sudah mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga, yaitu Peraturan Desa Sumber Agung nomor 8 tahun 2019. Dan diharapkan aturan atau regulasi ini nggak hanya sekedar on paper gitu ya, tapi emang benar-benar bisa diimplementasikan, benar-benar bisa menjadi payung hukum untuk pelaksanaan aspek-aspek teknis operasional, kelembagaan, pendanaan, dan juga partisipasi masyarakat. Nah, kemudian untuk pencapaian ketiga di bagian aspek partisipasi masyarakat, sebenarnya ini ya jumlah penduduk di Dusun Pancer, jadi cakupan wilayah kita ada di satu dusun, itu jumlahnya total 1.648 kakak. Sementara ini kita masih kurang dari 20% dari total kakak yang mengikuti atau ikut berpartisipasi dalam layanan sentra pengelola sampah. Jadi, baik itu rumah tangga maupun pelaku usaha dan juga sektor komersil yang lain. Dan diharapkan ini nantinya juga semakin lama akan semakin meluas, semakin banyak masyarakat yang ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Nah, untuk aspek pendanaan sendiri, jadi sumber-sumber pendanaan untuk sentra pengelola sampah itu mulai dari kontribusi, kemudian penjualan material recyclable maupun hasil daur ulang, dan juga dari Green Generation Foundation dan Coca-Cola Foundation Indonesia ini terbatas ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa program ini bukan program yang ada selamanya gitu ya. Jadi suatu program itu terbatas ruang, waktu, dan pendanaan. Nah, jadi dalam hal pendanaan ini pun kita juga terbatas hingga bulan Juni 2021. Dan ini menjadi deadline kita bersama bagaimana setelah Juni ini kita bisa bersama-sama melanjutkan gotong royong ya, supaya apa yang sudah diupayakan selama lebih dari 2 tahun ini bisa terus berkelanjutan. Nah, untuk pos pengeluaran sendiri itu sebagian besar itu ada di bagian operasional ya, di bagian operasional mulai dari pengangkutan hingga pengolahan gitu. Termasuk juga biaya pengangkutan residu. Nah, yang terakhir ini adalah aspek operasional, aspek yang saya katakan sangat vital ya kalau kita membicarakan tentang pengelolaan sampah gitu. Di sini alhamdulillah sudah dibangun suatu fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang kita namakan sebagai sentra pengelola sampah. Nah, di sini tujuan utamanya adalah supaya memastikan sampah dari pemukiman, sampah dari area-area komersil termasuk destinasi wisata itu semaksimal mungkin menjadi material bahan baku yang bisa dimanfaatkan kembali atau kita sebut sebagai ekonomi sirkuler gitu ya. Sehingga sampah ini nggak cuma ditumpuk, dikumpulkan, dan diangkut ke TPA, tapi
kita bisa lakukan pengelolaan, kita bisa lakukan pengolahan, kita bisa lakukan semaksimal mungkin penanganan di sekolah, sehingga yang akan berakhir di TPA ini akan menjadi sangat minim seperti itu. Nah, untuk sentra kelola sampah sendiri ini sebenarnya merupakan satu-satunya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Desa Sumberagung, dan kita harapkan setelah berakhirnya program ini bisa menjadi cikal bakal ya untuk menjadi TPS 3R skala Desa Sumberagung. Sudah ada 304 rumah tangga atau KK yang sudah terlayani, dan jumlah total sampah yang sudah dikelola sejauh ini ada hampir 300 ton. Dan ini bangunannya itu dibangun secara non-permanen di atas lahan yang dikelola oleh Perhutani KPH Banyuwangi Selatan seluas kurang lebih 250 meter persegi. Nah, layanan dari sentra kelola sampah sendiri ini sangat beragam ya, mulai dari hulu hingga hilir. Dari hulu itu mulai dari edukasi pilah sampah, kemudian penyediaan fasilitas, penyediaan kartu, dan lain-lain, hingga pada di hilir kita lakukan penanganan, pengolahan, daur ulang material organik maupun material anorganik recyclable, hingga pada laporan pendataan sampah. Jadi kita lakukan pendataan sampah itu secara harian yang kita himpun dari tim-tim di operasional lapangan. Kemudian kita juga lakukan saat ini pengembangan visualisasi data secara real time. Oke, selanjutnya adalah sebenarnya seberapa besar sih gitu ya dampak dari adanya sentra kelola sampah ini gitu ya. Jadi sebelum ada EcoRanger, sebelum ada sentra kelola sampah, 97% masyarakat itu menimbun atau membakar sampah yang dihasilkan gitu ya. Dan hanya 3%-nya yang sudah diinisiasi oleh komunitas setempat, hanya 3% yang dimanfaatkan kembali gitu. Nah, kemudian kita mencoba melakukan intervensi dengan adanya fasilitas sentra kelola sampah ini. Ya. Jadi dengan adanya sentra kelola sampah ini, alhamdulillah lebih dari 60% sampah residu yang tadinya hanya ditimbun, dibakar ataupun dibuang ke sungai, ini kita bisa kurangi hingga hampir 37% gitu. Hanya 37% saja yang berakhir sebagai residu, dan ini akan menjadi target kita untuk terus mengurangi persentasenya gitu. Nah, ini alur pengelolaan sampah di sentra kelola sampah ya. Jadi sumber sampahnya itu ada 3. Yang pertama adalah rumah tangga, kemudian ada tempat usaha seperti resto, kemudian homestay, kemudian juga kawasan wisata gitu ya. Di sini kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan fasilitas layanan pewadahan terpilah, sehingga diharapkan dari sumber pun sampah itu sudah terpilah minimal menjadi 2, organik dan anorganik, sehingga ketika sudah ditransport ke sentra kelola sampah, pemilahannya nggak terlalu capek ya teman-teman di pemilahan gitu ya. Jadi pemilahan bisa lebih rinci lagi, terutama di bagian residu dan juga anorganik recyclable. Nah, untuk anorganik recyclable sendiri atau bahan-bahan anorganik yang bisa langsung dijual kembali, ini kita distribusikan ke Bank Sampah Gade sebagai salah satu mitra kami, dan juga pabrik-pabrik daur ulang yang bisa menerima beberapa jenis material. Kemudian untuk yang organik sendiri, kalau di destinasi wisata itu salah satu material organik yang banyak dihasilkan itu adalah sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini karena sebenarnya masih kelapa muda ya, jadi ini kita usahakan maksimal bisa di kreasikan oleh tim dari program development menjadi pot sabut kelapa yang bisa menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat lokal. Dan juga untuk material organik lainnya kita proses dengan beberapa metode menjadi kompos padat. Sementara untuk yang residu ini masih ada ya. Jadi yang residu ini kami bekerja sama dengan DLH Banyuwangi. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali atas bantuan dari Bu Husnul dan juga jajaran dari DLH Banyuwangi yang membantu kami dalam penanganan sampah residu. Ya. Nah, untuk total sampah yang sudah dikelola selama 2019 hingga 2020, ini totalnya 284,4 ton. Gitu, dengan rata-rata 20,8 ton per bulan. Gitu.
dan 59%-nya itu masih menjadi sampah organik yang kita olah lagi menjadi kompos dan juga pot sabut kelapa. Kemudian 4%-nya ini merupakan material recyclable yang bisa kita distribusikan, dan 36,6% ini masih merupakan material residu. Nah, ini dari tahun ke tahun ya kita berusaha untuk terus melakukan peningkatan kinerja sentra kelola sampah, mulai dari cakupan layanan, jumlah KK ataupun jumlah klien yang bisa terlayani, hingga penurunan persentase residu gitu ya. Oke. Mengenai pandemi COVID ya, jadi Pemkab Banyuwangi saat itu memberikan surat edaran per Maret 2020 terkait situasi pandemi COVID yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga kami pun secara operasional per tanggal 16 Maret hingga 31 Juli saat itu menghentikan semua operasional dari sentra kelola sampah dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan dari tim operasional sendiri gitu ya. Jadi ini menjadi missing link kita, karena di mulai dari Maret hingga Juli ini kami tidak bisa melakukan operasional secara penuh dan hanya melakukan pengangkutan dari warga ke sentra kelola sampah. Dan ini perlu di-highlight juga ya, tadi mungkin di slide awal, kenapa kok tahun 2019 gitu ya, sampah residunya 33%, kok tahun 2020 naik jadi 38% gitu. Faktor yang pertama adalah jumlah sampahnya, ya. Jadi jumlah sampahnya itu naik lebih dari 200% gitu ya. Di tahun 2019 itu hanya 90 ton, tapi di tahun 2020 itu lebih dari 194 ton gitu. Sehingga dengan jumlah SDM yang tetap, ada sebagian sampah yang tidak bisa kita lakukan proses pemilahan. Nah, saya sampaikan tadi bahwa sampah organik semaksimal mungkin kita olah kembali menjadi sampah, menjadi kompos dan juga apa namanya, pot sabut kelapa. Dan di sini sama seperti tren dari sampah secara global ya, jadi sampah organik pun mengalami peningkatan lebih dari 200% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Untuk sampah anorganik recyclable sendiri, ini kita bedakan menjadi dua, yaitu anorganik recyclable yang berbasis plastik dan non-plastik gitu ya. Terjadi peningkatan juga ya di tahun 2019 ke tahun 2020. Dan ini juga hampir sama, peningkatannya hampir mencapai 200%. Gitu. Untuk tahun 2019, ini plastiknya itu didominasi oleh kemasan plastik yang gelas, ya, kemasan mineral, minuman mineral gelas. Kemudian untuk yang non-plastik, itu yang paling banyak adalah kardus-kardus dan juga paper atau kertas. Untuk di tahun 2020, sebagian besar itu merupakan plastik bag atau kita sebut plastik kantong kresek. Nah, ini lebih dari 45%, luar biasa gitu ya. Kemudian untuk yang non-plastiknya itu didominasi oleh duplex. Duplex itu semacam kemasan-kemasan. Nah, ini. Jadi kalau yang tadi ya 2019 itu paling banyak yang transparan water mineral cup ini. Kemudian untuk yang di 2020 ini yang paling banyak adalah kantong plastik sekali pakai. Sementara untuk yang non-plastiknya itu yang paling banyak di 2019 itu adalah cardboard atau kardus, sementara di 2020 yang paling banyak adalah duplex. Nah, untuk sampah residu sendiri, sementara ini kami belum ada ya fasilitas dumpster untuk penampungan residu sementara, sehingga ini juga menjadi salah satu pos pengeluaran yang luar biasa dari pembiayaan residu ini, mulai dari penyediaan fasilitas hingga tenaga kerja tambahan hingga transport ke TPA. Ini juga menjadi salah satu pos pengeluaran yang mungkin bisa kita kita carikan solusi bersama gitu. Nah, untuk sampah residu sama trennya dengan dengan jenis sampah yang lain, bahwa ada kenaikan lebih dari 200% dari tahun 2019 ke 2020. Nah, sebenarnya residu ini sendiri macam-macam ya, mulai dari
e-waste, kemudian styrofoam, busa atau spon, kemudian popok sekali pakai, pembalut sekali pakai, tekstil kain, termasuk kalau di pandemi COVID ini cukup pesat juga penambahannya di bagian masker dan juga tisu sekali pakai gitu. Dan ini untuk penanganannya kita juga lakukan berbagai penjajakan kerjasama dengan berbagai komunitas, kemudian edukasi bagaimana mengganti produk yang lebih ramah lingkungan hingga memaksimalkan pemilihan di sumber. Mbak Saro, punten, waktunya tinggal 2 menit lagi, boleh? Oke, siap, Mbak. Kasih. Oke. Di sini kita juga berusaha ya bahwa sekolah ini nggak cuma seperti ini aja gitu. Kita perlu lakukan pengembangan, baik itu bagaimana kita memperluas cakupan layanan, bagaimana kita meningkatkan fasilitas yang ada di sentra kelola sampah, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan dari tim operasional itu sendiri, dan juga bagaimana kita mengembangkan produk-produk yang diharapkan bisa menjadi sumber-sumber pemasukan dari sentra kelola sampah. Dan di sini ada beberapa tantangan yang kita kita temui ya. Pertama adalah lahan gitu ya. Sementara ini lahan statusnya adalah lahan pinjam gitu ya. Kita masih belum memiliki lahan yang statusnya adalah permanen, bisa kita bangun suatu bangunan yang permanen, sehingga fasilitas pun kita sangat terbatas karena adanya fasilitas yang bangunan yang belum permanen gitu ya. Kemudian dengan adanya peningkatan layanan dan juga jumlah sampah yang harus dikelola, otomatis sarana prasarana dan juga pembiayaan operasional dan juga ketersediaan SDM itu juga harus mulai diperhatikan. Nah, untuk 2020 sendiri, 2021 ya, jadi ini merupakan tahun ketiga sekaligus tahun terakhir program. Kita berusaha bersama ya gitu, ikhtiar kita di tahun ketiga ini bahwa pengelolaan di sentra kelola sampah maupun pengelolaan secara program ini bisa terwujud secara kemandirian finansialnya gitu. Dan beberapa target-target secara aspek teknis di sentra kelola sampah seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari cakupan, kemudian keterolahan sampahnya, dan juga sumber-sumber pendanaan. Ini adalah beberapa rangkuman ya, bagaimana program EcoRanger ini sudah memberikan kebermanfaatan kepada berbagai pihak gitu, mulai dari masyarakat yang ada di Dusun Pancen dan juga Desa Sumberagung, hingga meluas kepada masyarakat di Banyuwangi dan nasional gitu. Karena event-event yang kita lakukan juga tidak hanya terbatas di Banyuwangi, tapi juga kita bisa memperluas ke level nasional. Dan ini juga kita sudah menginisiasi untuk kolaborasi lintas elemen stakeholder, mulai dari lembaga pemerintahan setempat, provinsi hingga pusat, kemudian lembaga pendidikan tinggi, lembaga swasta, komunitas, hingga teman-teman dari media. Nah, ini ajakan kami ya, bahwa kita ini nggak bisa membuat suatu perubahan sendirian gitu. EcoRanger, Green Generation Foundation, Coca-Cola Foundation Indonesia, kami mempunyai keterbatasan gitu, dan saya rasa ini sangat-sangat bisa, keterbatasan kami ini sangat-sangat bisa diisi oleh Bapak Ibu yang ada di level pemerintahan pusat, provinsi maupun daerah, kemudian teman-teman yang ada di sektor wisata, di sektor sektor swasta dan juga akademisi dan lain-lain gitu. Semuanya punya peran, semuanya punya andil dalam mewujudkan pariwisata dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Itu dulu mungkin yang terakhir adalah harapan kami ya. Yang pertama tadi adalah peningkatan sarpras untuk sekolah, kemudian peningkatan kapasitas SDM dan juga peran serta untuk edukasi ke masyarakat, kemudian kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan wisata edukasi terutama yang berbasis pengelolaan sampah, dan juga penegakan peraturan yang sudah kita inisiasi bersama, hingga pengembangan riset dan program pengolahan sampah plastik di destinasi wisata bahari. Itu tadi yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu jika ingin lebih up to date terkait program EcoRanger bisa melalui Facebook kami di EcoRanger ID atau melalui akun Instagram @EcoRangerID maupun website www.ecoranger.id. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Sandru, Mbak Saro. Tepuk tangan dulu dong. Kita tepuk tangan dari rumah dan kantor masing-masing untuk kerja kerasnya jadi ujung tombak. Tadi ya mengamini apa kata Mas Sano, bahwa yang berjibaku dengan keseharian ya adalah Mbak Saro, Eco Ranger, teman-teman sekalian, disupport juga oleh Coca-Cola. Nah, boleh ya saya mau menyimpulkan atau menyoroti beberapa poin yang menarik tadi dari paparannya Mas Andrew dan juga Mbak Saro, bahwa kita sekarang tahu sudah hadir kolaborasi antara Green Generation Foundation dan Coca-Cola Foundation Indonesia mau mewujudkan pengelolaan sampah bertanggung jawab di destinasi wisata untuk mendukung cita-cita pariwisata berkelanjutan dan ekonomi sirkular tidak hanya di Banyuwangi tapi di Indonesia. Nah, lewat yang poin kedua adalah lewat pilot project Eco Ranger di Banyuwangi, Jawa Timur, telah dibangun fasilitas sentra kelola sampah atau sekola tadi ya, untuk memastikan sampah semaksimal mungkin ini jadi material bahan baku yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan kembali dan tidak hanya berakhir di TPA. Nah, poin ketiga yang juga menarik adalah berbagai pencapaian dalam 5 aspek pengelolaan sampah di Dusun Pancer, Desa Sumber Agung Banyuwangi sejak tahun 2019 hingga 2020 juga diiringi beberapa tantangan. Apa aja itu? Untuk optimalisasi kegiatan pengelolaan sampah diperlukan fasilitas yang memadai, bangunan yang permanen dengan luasan yang cukup. Tadi sempat disinggung juga oleh Mas Sano bahwa cari lahan itu ada tantangannya sendiri, kemudian serta bantuan pendanaan dari stakeholder terkait. Nah, ada dua lagi yang saya soroti. Pada tahun ketiga berjalannya program, diharapkan ada kemandirian finansial dan program Eco Ranger Banyuwangi ini bisa berdiri sendiri. Kemudian diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen stakeholder dalam edukasi aktif kepada masyarakat, sosialisasi, kemudian adanya penegakan peraturan Desa Sumber Agung nomor 8 tahun 2019, serta pengembangan riset dan program pengolahan sampah di destinasi wisata bahari. Kurang lebih itu yang bisa saya simpulkan, semoga tidak salah. Terima kasih sekali lagi Mas Andrew dan Mbak Saroh mewakili teman-teman Eco Ranger. Halo, semangat terus ya, semoga terus dinyalakan spiritnya dan menular ke kami-kami ini. Luar biasa pemaparannya, dan saya pribadi dengan mendengar ini semua, saya ingin sekali sebenarnya melihat langsung seperti apa sih sentra kelola sampah gitu. Tapi kan sayangnya di masa pandemi ini kita masih dibatasi untuk berkegiatan atau pergi keluar kota. Tapi kabar gembiranya, panitia ini telah menyiapkan satu video kunjungan sentra kelola sampah. Ini saya juga mau menyapa teman-teman dari Jambi, sudah ada yang login dan menyaksikan. Karena jauh ya, Jambi mau ke Banyuwangi. Sekarang yuk kita saksikan bersama video kunjungan ke sentra kelola sampah berikut ini. Sentra kelola sampah adalah sistem pengelolaan terpadu yang dibangun oleh Eco Ranger pada awal tahun 2019 dengan tujuan adalah melakukan pemilahan sampah agar sampah-sampah ini dapat dilanjutkan ke pengelolaan selanjutnya sesuai dengan materialnya masing-masing. Bisa kenapa sisa makanan, terus sayur-sayuran, ini sambil ada wadah plastik. Tanggapannya sih untung nih, karena kau juga gak mikir piye, gak mikir buat sampah tah apa piye kan bahasa iki wis yo. Masih iki sampah pira-pira kan wis gak kepikiran apa yang buang di endi. Terima kasih banyak untuk dengan adanya layanan sentra pengelola sampah di Dusun Pancer, sangat-sangat positif. Saya terima kasih karena sungai kami sudah tidak begitu kotor. Warga juga sudah mulai mengerti cara memilah sampah antara sampah organik dan non-organik. Kalau saya untuk kegiatan Eco Ranger sangat-sangat membantu.
di pengelolaan wisata Pelumera, khususnya Dusun Pancer. Kalau dari Pokmas, kami sangat terbantu dengan adanya Eco Ranger, Pak. Tentunya masalah sampah ini kalau untuk kita tangani sendiri kelihatannya berat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Eco Ranger, bahwanya Eco Ranger sangat peduli. Yang kami acungi jempol adalah untuk masalah edukasinya. Kenapa saya kerja di Eco Ranger? Karena satu, untuk penghasilan walaupun minim bisa diharapkan, terus bisa membantu untuk lingkungan hidup, kebersihan di Dusun Pancer dan sekitarnya. Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sudah kita saksikan bersama dan menarik sekali ya melihat bagaimana sekolah ini mengelola sampah sedemikian rupa. Semoga praktik baik yang telah dimulai ini, diinisiasi ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua dalam mewujudkan tata kelola pariwisata berkelanjutan. Nah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke sesi tanya-jawab, sesi yang ditunggu-tunggu, karena harapannya ada diskusi setelah kita banyak mendengar dari masing-masing pihak. Sesi tanya-jawab ini dibagi menjadi dua termin ya. Termin satu, saya akan menggali lebih banyak dengan panelis-panelis kita. Jadi nanti ada Pak Ujang Solihin Sodik atau Pak Uso, Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK Republik Indonesia. Kemudian ada Bu Husnul Khotimah, ini Kepala DLH Kabupaten Banyuwangi, mewakili Bupati Banyuwangi. Ini semoga Pak Bram sudah bergabung dengan kita. Tadi saya dapat kabar bahwa Pak Bram juga sedang menghadiri rapat. Jika beliau masih ada agenda lain, ini akan diwakili oleh Bu Endang. Pak M. Yanwarto Bramuda ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Jadi nanti kita akan diskusi juga dengan beliau atau dengan Bu Endang. Kemudian ini yang juga tidak kalah keren, Kepala Desa Perempuan Sumber Agung. Selamat datang Bu Vivin Agustin, sudah bergabung dengan kita. Ini saya juga menunggu konfirmasi, tapi harapannya beliau bisa bergabung juga dalam diskusi. Ada Pak Anton Sohartono, Manajer Wisata Pulau Merah, mewakili Perhutani Banyuwangi Selatan. Jadi boleh dinyalakan kameranya masing-masing yang sudah saya sebutkan namanya, Pak Uso, Bu Husnul Khotimah, Pak Bram mudah-mudahan, kemudian Bu Vivin, dan juga Pak Anton, atau tadi yang mewakili Pak Bram adalah Bu Endang. Gitu ya. Saya boleh ya ke Pak Uso dulu nih, Pak Uso. Semoga terlihat visual saya di sini ya, di layar Bapak. Tadi kita sudah dengarkan banyak dari berbagai pihak, tapi saya langsung saja tembak ke pertanyaan pertama nih, Pak. Apakah dari KLHK sendiri ini terdapat kebijakan nih terkait tanggung jawab produsen dalam pengelolaan material sisa konsumsi? Utamanya nih Pak, plastik resek. Tadi kan Mbak Sarah udah bilang ya, plastik resek, kemudian ada saset multilayer. Jika ada, bagaimana implementasinya Pak Uso? Silakan Pak Uso. Ya, terima kasih. Saya jawab langsung terkait dengan pertanyaan soal betul, makanya saya tadi sampaikan bahwa ada tiga elemen penting dalam urusan pengelolaan sampah: pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam hal ini dunia produsen. Karena semua punya peran masing-masing. Pemerintah, masyarakat punya tugas dan peran masing-masing. Termasuk produsen punya tanggung jawab juga dalam ini. Ini sudah diatur di Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Di PP juga peraturannya sudah ada. Terakhir di peraturan Menteri LHK sudah jelas aturannya bagaimana produsen ikut bertanggung jawab. Makanya tadi sampaikan bahwa buat produsen seperti Coca-Cola yang hari yang sudah berkolaborasi dalam kegiatan ini kesempatan baik untuk tadi membuktikan komitmen mereka untuk ikut bertanggung jawab mengatasi persoalan sampah plastik. Ya paling tidak dimulai dari sampah plastik yang bisa didaur ulang, dimulai dari sampah plastik yang menjadi produk Coca-Cola. Itu bisa diawali. Ya, selanjutnya bisa seluruh sampah plastik bisa diatasi dengan upaya yang dibangun oleh kolaborasi. Yang jadi persoalan memang selama ini adalah tantangan kita. Ada jenis kemasan, dan ini paling banyak malah. Selama ini kan kemasan yang punya nilai itu hanya beberapa jenis saja. Yang punya value untuk akhirnya dipungut untuk didaur ulang. Contohnya yang paling mudah adalah PET botol, ya, botol minuman yang dari jenis plastik. Ini yang value-nya paling tinggi, atau gelas plastik yang bening
sikap yang jenuh yang nilainya paling tinggi. Ini kan yang selama ini yang hanya ini yang terbatas yang laku untuk didaur ulang. Tetapi banyak sekali kemasan yang tadi, yang fase, yang post, yang multi-layer, yang jadi persoalan kita. Karena ini selama ini 100% dari sampah. Karena nggak bisa didaur ulang, baik secara materialnya, maupun secara keekonomiannya nggak bisa didaur ulang. Itu jadi sampah pastinya. Salah satu upaya pemerintah, ya, dalam yang sudah diatur di dalam bagi peraturan, untuk kemasan-kemasan tadi yang tidak punya nilai, yang nilainya sangat rendah untuk masuk daur ulang, akhirnya kebijakan pemerintah mengambil strategi kebijakan untuk phasing out, dihilangkan secara bertahap. Misalnya seperti kantong kresek. Ini pemerintah sudah ada di aturannya bahwa 10 tahun ke depan, ya kita tidak bisa lagi menggunakan kantong kresek. Kantong kresek itu memang secara materi, jenis plastiknya bisa didaur ulang, tapi kan nilainya value-nya nol, orang nggak mau mungut, akhirnya jadi sampah. Tadi kan ceritanya Mbak Sarah kelihatan kantong kresek dominan, dan ini ya untuk di Jawa mungkin ada yang masih mau, tapi bagaimana dengan wilayah lain? 95% jadi sampah. Dan ini kebijakan pemerintah akhirnya melakukan phasing out secara bertahap 10 tahun ke depan, kantong kresek mestinya tidak digunakan. Gunakanlah kantong-kantong yang bisa dipakai ulang, kantong dan sebagainya itu, penggantinya sudah ada. Begitu juga sase-sase. Salah satu kebijakan yang juga sudah ada di aturan adalah sase-sase, kemasan sase yang ukurannya kecil-kecil, batal, sambal, kecap, dan seterusnya, ini juga akan di-phasing out 10 tahun ke depan, yang ukurannya di bawah 50 mm atau 50 gram. Kita bertahap mulai dari situ dulu. Jadi kalau bicara ekonomi sirkular, jadi saya sampaikan juga di sini sekalian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi kita bicara ekonomi sirkular. Pak Usok, suaranya pecah, Pak. Kurang jelas. Oke. Mungkin terlalu ya. Gimana sekarang? Tes. Iya, Pak. Masih agak bergema sedikit. Apa memungkinkan pakai headset, Pak, jika memungkinkan? Oke. Gimana sekarang? Lebih mantap. Yes. Oke. Lebih mantap. Oke. Ya, jadi saya ulangi sebentar tadi. Jadi memang ada kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh pemerintah mengatasi masalah sampah, terutama plastik, sase, kantong beras. Itu ada kebijakan phasing out beberapa jenis kemasan atau wadah plastik. Termasuk tadi sase yang saya sebutkan, sase yang kecil-kecil. Kita mulai dulu dari sana. Karena kalau bicara sirkular ekonomi, ini yang perlu saya sampaikan buat teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, daur ulang itu bukan sirkular, tidak identik dengan sirkular ekonomi. Karena daur ulang itu hanya bagian terkecil dari sirkular ekonomi. Salah satu komponen saja sirkular ekonomi. Karena sirkular ekonomi mulai dari hulunya. Sirkular ekonomi kan semua kemasan barang harus bisa disirkularkan, didaur ulang, di apa, diputar terus supaya materialnya bisa digunakan selama mungkin, prinsipnya itu. Jadi ketika ada kemasan lah bilang yang tidak bisa didaur ulang, harusnya kan hilang, dieliminasi. Nah, bicara sirkular ekonomi mulai dari hulu sudah bicara sirkular, eliminasi beberapa jenis kemasan plastik yang bisa kita gantikan atau bisa kita phasing out, itu bagian sirkular juga. Reuse itu sirkular ekonomi. Kompos itu sirkular ekonomi. Jadi banyak sekali komponen sirkular. Repairing, repurbis, itu bagian dari sirkular ekonomi. Jadi saya ingin menyampaikan, jangan diidentikan daur ulang itu dengan sirkular dengan daur ulang saja. Banyak komponen. Termasuk upaya eliminasi beberapa jenis kemasan plastik sekali pakai yang bermasalah, itu bagian dari sirkular ekonomi. Jadi ini beberapa kebijakan pemerintah yang sekarang mau didorong ke depan. Termasuk tadi saya sampaikan, ini buat Coca-Cola ini kesempatan terbaik untuk melaksanakan dari peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang sudah diatur. Kesempatan terbaik untuk membangun kepedulian publik dengan KIE-nya, komunikasi, informasi, dan edukasi, sekaligus menjadi platform untuk collection sebetulnya. Bagaimana mengumpulkan kembali kemasan-kemasan yang post-consumer. Ini bisa dilakukan oleh Coca-Cola dan Dalam Kesempatan. Dan mungkin produsen yang lain bisa melakukan hal yang sama, yang
dilakukan oleh Coca-Cola ini. Saya kira itu, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Uso. Ini karena adalah diskusi, saya mau lemparkan spotlight kepada Mbak Saro dan juga Mas Andrew. Mungkin dimulai dengan Mas Andrew dulu, karena tadi sudah dibahas kalau ngomongin sirkular ekonomi kan tidak hanya sekedar dari ulang, tapi kalau bisa juga dari hulu gitu. Dan ngomongin desain, tadi kayaknya Coca-Cola juga sudah menyinggung. Jadi mungkin Mas Andrew boleh menanggapi atau ada pertanyaan lanjutan, nanti dilanjut juga dengan Mbak Saro. Silakan Mas Andrew dulu. Ya, terima kasih. Basically kita setuju dan sejalan dengan pemikiran Pak Uso dan juga teman-teman di KLHK ya, bahwa circular economy ini bicaranya tidak hanya satu elemen tapi keseluruhan. Makanya bagi kami juga penting urusannya bagaimana kita memastikan kemasan-kemasan kita itu bisa didaur ulang. Itu yang paling penting, yang bisa kita kontrol dulu di dalam. Macam-macam caranya, bisa dengan mengurangi plastik pastinya, tapi juga memastikan kita memakai barang-barang yang memang standar dengan kondisi untuk bisa didaur ulang. Sebagai contoh, misalnya di beberapa negara mungkin Pak Uso juga nanti bisa tambahkan. Misalnya dengan warna kemasan aja gitu ya, misalnya dengan kemasan PET gitu ya, dengan warna kemasan antara bening dengan berwarna itu sebenarnya juga sudah berbeda tuh. Mungkin sebagian orang melihatnya hal yang simpel, tapi pada akhirnya ketika warnanya berubah, pada akhirnya teman-teman di lapangan itu akan lebih mengkolek karena nilainya jauh lebih tinggi. Misalnya hal-hal sederhana seperti itu. Jadi memang circularity by design itu jadi penting ya gitu. Tapi memang tidak cukup juga di situ. Pada akhirnya kan ketika kita sudah, kalau bagi kami di Coca-Cola, ketika kami sudah melemparkan produk kami ke pasar, artinya pada akhirnya itu akan ada potensi untuk end up berakhir tidak terkelola. Bagaimana jadi sekarang kita melalui komitmen kita mencoba membantu teman-teman pendaur ulang ini untuk bisa mengkolek lebih banyak. Bukan berarti Coca-Cola yang harus ngumpulin gitu ya, tetapi kita bersama-sama, makanya kita perlu duduk bareng dengan Waste for Change, Generation Foundation, dan teman-teman lainnya untuk membantu mereka bagaimana mengkolek lebih banyak dan bisa merecycle secara lebih maksimal. Mungkin itu sih, Mbak Puri. Baik, terima kasih. Jadi sudah ada sinergi ya antara apa yang dikatakan Pak Uso, kemudian Mas Andrew, perwakilan dari Coca-Cola Foundation Indonesia. Sekarang gantian nih saya mau ke Mbak Saro, apa yang bisa disoroti nih kalau kita bicara pengelolaan sampah, terus tadi kita menyoroti sampah yang kecil-kecil, yang sasetan, multilayer, dan juga sampah plastik, termasuk kresek. Gimana Mbak Saro? Ya Mbak Puri, jadi memang ya kalau kita di lapangan ini kan salah satu yang apa ya, konsumen nih, kalau aku boleh ini ya sedikit curhat gitu ya, sometimes kita yang menjadi kamu harus mengurangi, kamu harus mungut gitu apa yang kamu buang di lingkungan dan sebagainya, hingga pada swift to more eco-friendly product gitu ya. Sometimes itu menjadi seolah-olah menjadi tanggung jawab konsumen gitu, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Uso dan juga Mas Andrew tadi, ternyata dari sisi produsen pun sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk mencoba membuat kemasan yang jauh lebih ramah lingkungan. Kalau kasus yang kami temukan di sentra kelola sampah, karena kami bisa dibilang sentra kelola sampah maupun TPA itu adalah sektor hilir dari pengelolaan sampah ya Mbak ya. Jadi di sini salah satu sampah plastik yang kami kumpulkan dengan jumlah paling banyak itu justru memiliki nilai jual yang sangat minim, bahkan sangat jarang yang mau menerima itu gitu ya. Ketika kita bisa menjual, ada partner yang bisa menerima itu untuk didaur ulang, ternyata harus dengan ketentuan kriteria tertentu. Dan ini menjadi salah satu restrain kami di lapangan, apalagi skalanya masih kecil gitu ya. Dan semoga dengan adanya forum ini juga bisa membantu teman-teman, baik itu bank sampah maupun sentra kelola sampah dan sebagainya gitu, dalam hal terutama yang sampah-sampah dengan nilai ekonomi yang sangat rendah ini. Begitu Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kalau kita lihat kolom chat sudah mulai ramai. Terima kasih teman-teman atas responnya. Nanti diskusi atau tanya-jawab dari audiens kepada semua panelis akan saya fasilitasi di termin kedua. Jangan lupa nanti ditujukan kepada siapa ya. Misalnya mau kepada Mas Andrew pakai hashtag Mas Andrew pertanyaannya, atau kepada Mbak Saro pakai hashtag Mbak Saro. Jangan lupa untuk tuliskan nama dan perwakilan dari mana, nanti kita bisa ikut diskusi di sini.
Terima kasih, tetap kirimkan semua pertanyaannya, tapi sekarang boleh ya saya ke Bu Husnul Khotimah dulu, semoga terlihat jelas tampilan saya di layar ya Bu Husnul Khotimah. Selamat, sekarang sudah siang dari Jakarta. Bu Husnul Khotimah ini adalah Kepala DLH Kabupaten Banyuwangi, Bu. Tadi kita bisa saya sarikan dulu ya tadi apa yang dikatakan Mbak Saroh tadi, bahwa kalau kita lihat berjalannya program Eco Ranger di Banyuwangi ini masih menghasilkan residu setidaknya 38%. Ini data 2020. Kemudian ada target angka tersebut bisa dikurangi jadi 15-20% di 2021. Pertanyaannya adalah bagaimana nih rekan-rekan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi bisa bersinergi dan mendukung penanganan sampah, utamanya sampah residu di destinasi wisata seperti Pulau Merah dan Kabupaten Banyuwangi secara umum. Silakan Bu Husnul. Halo? Apakah Bu Husnul bisa mendengar suara saya dengan baik? Assalamualaikum Bu. Ya. Mohon maaf, suaranya belum terdengar di sisi kami. Masih di masih. Oh ya, boleh di-unmute, kemudian yang monitor di ruangan yang sama mungkin bisa dimatikan audionya supaya tidak bergaung, begitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam untuk semuanya yang saya hormati, saya banggakan, Pak Ujang, teman yang senantiasa memberikan pendampingan untuk LH Banyuwangi tentunya. Terima kasih, dan yang saya hormati juga perwakilan dari Coca-Cola Foundation Indonesia, teman-teman Eco Ranger yang juga hadir bersama timnya. Terima kasih atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama, saya harus mengapresiasi atas apa yang dilakukan atau diinisiasi oleh Green Foundation dan Eco Ranger tentunya sebagai pelaksana di Banyuwangi, dan terima kasih kepada sponsorship Coca-Cola Foundation Indonesia yang telah berlelah-lelah diri bersama-sama dengan timnya untuk menjadikan Banyuwangi, khususnya Pulau Merah, menjadi destinasi wisata yang menjadi pusat kegiatan yang selama 2 tahun ini dilakukan oleh teman-teman Eco Ranger. Terima kasih tentunya saya kepada Kepala Desa Sumberagung yang juga mau menerima program ini dan bisa melaksanakan, mengelola seluruh masyarakat, elemen masyarakat menjadi suatu kegiatan yang positif dalam rangka mewujudkan destinasi wisata Pulau Merah menjadi destinasi yang mampu mengelola sampah secara mandiri dan didukung oleh seluruh aspek masyarakat dan elemen masyarakat sekitarnya. Karena menurut kami, apapun, sebaik apapun program yang kita terapkan di destinasi Pulau Merah, kalau masyarakat sebagai pemangku wisata itu tidak ikut serta di dalam pengelolaan sampahnya secara mandiri, saya rasa tingkat keberhasilannya hanya untuk satu space Pulau Merah saja. Akses masuk, kepedulian masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat tentu menurut saya sangat harus ikut mendukung di dalam program kegiatan yang sudah diinisiasi bersama dengan Eco Ranger dan Coca-Cola Foundation. Untuk apa yang disampaikan tadi oleh moderator dan juga beberapa narasumber, tentu dari sekian jumlah timbulan sampah tidak secara zero atau 100% bisa dikelola dengan baik. Melihat karakteristik sampah berbagai macam, ada yang mempunyai nilai ekonomis tentu akan habis bisa terjual. Yang organik tentu bisa dikelola menjadi pupuk organik atau maggot lah dan sebagainya. Bagaimana dengan yang tidak punya nilai apapun, dijual secara ekonomis enggak laku, didaur ulang menjadi pupuk enggak bisa. Kalau toh bisa dikelola menjadi suatu arts atau seni, menurut saya kadang-kadang itu menjadi apa, hanya memperpanjang waktu yang akhirnya akan jadi sampah juga gitu loh. Hanya menunda, sifatnya menunda, tidak saat ini kita pikirkan untuk kita kelola, tetapi menunda sesaat menjadi sesuatu arts yang nantinya juga pada akhirnya menjadi sampah juga gitu. Itu tentu menjadi pemikiran bagi kami pemerintah daerah
sehingga kami bisa bekerja sama, residunya akan harus dikirimkan ke tempat pengolahan sampah akhir yang kita miliki saat ini gitu. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama tentunya saya pada teman-teman Eco Ranger, Mbak Siti Maisyara, saya berharap kegiatan yang 2 tahun dilakukan Eco Ranger sudah diadopsi bagus sistemnya oleh Mbak Siti, dan harapan saya Mbak Siti masih mau mendampingi kami ADLH Banyuwangi untuk bersama-sama memantapkan apa-apa teknis yang sudah diberikan ilmunya oleh Eco Ranger. Seperti Eco Ranger ini saya nggak ingin itu hilang gitu. Saya nggak ingin itu hilang. Saya bahkan ingin semakin kuat pemahaman masyarakat dan elemen masyarakat sekitar Desa Sumber Agung Pulau Merah, menjadikan ini lifestyle, menjadi sesuatu yang biasa. Menjadi sesuatu yang biasa dalam arti positif, sehingga orang itu nggak lagi membuang sampah sembarangan. Dan mau mengelola sampah di sumbernya, dalam arti mau bersama-sama mengurangi timbulan sampah dengan memilah sampah di pintu gerbang rumahnya. Itu yang terpenting. Jadi menurut saya, dari sekian dua tahun yang dilakukan Eco Ranger ini, yang paling mengena di hati saya bukan masalah infrastrukturnya. Infrastruktur itu mudah diadakan. Pengadaannya mudah sepanjang kita punya duit, punya kemauan. Tapi yang paling saya terima kasih, mengapresiasi dengan terharu saya, karena saya tidak punya waktu memang banyak untuk bisa stay di ujung timur 95 kilo Bu dari Banyuwangi. Pesanggaran itu sangat jauh. Dengan jumlah SDM saya miliki, dengan luas wilayah Banyuwangi yang 5.000 lebih kilometer, rasanya saya enggak mungkin mengutus satu staf saya taruh di Pesanggaran, itu enggak mungkin gitu. Maka program Eco Ranger ini sungguh saya terima kasih sekali. Merubah mindset masyarakat pemangku Pulau Merah. Masyarakat Desa Sumber Agung yang semula tidak memahami bagaimana mengelola dengan benar, menjadi sekarang menjadi pola hidup yang baik. Bahwa bersih itu adalah kebutuhan. Bersih itu adalah sesuatu yang harus dicipta-ciptakan. Karena tidak ada datang sendirinya namanya lingkungan bersih. Kalau tidak, kita yang menciptakannya dengan sungguh-sungguh dan niat yang kuat. Dan itu didampingi oleh program Eco Ranger yang didukung oleh Coca-Cola Foundation. Terima kasih, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar ibadah kita yang dicatat oleh Allah sebagian dari pahala yang kita dapat nantinya. Saya berharap seperti itu dan saya meyakini dari agama saya seperti itu. Jadi saya berharap kepada Mbak Siti untuk bisa tetap beriring sejalan dengan DLH Banyuwangi, memantapkan apa yang sudah di fondasinya dilakukan oleh teman-teman Eco Ranger, agar menjadi satu kebiasaan positif bagi masyarakat Pulau Merah dan sekitarnya, menjadi gaya hidup. Kalau menjadi gaya hidup kan nggak ada tekanan ya Mbak Siti ya. Jadi ya biasalah, memang harus itu dilakukan gitu. Kayak orang-orang kota-kota negara-negara maju itu. Nggak harus dengan takut mereka itu mengelola sampahnya dengan benar atau menyimpan sampahnya. Jangan sampai di Singapura sampah ditaruh saku, begitu turun bandara Suta dibuang lagi sembarang. Saya nggak ingin seperti itu gitu. Jangan, saya ingin apa yang sudah ditanamkan Eco Ranger 2 tahun di Sumber Agung itu menjadikan gaya hidup yang orang tidak merasa ada tekanan, menjadikan orang itu memang itu kebutuhan dan itu menjadi gaya hidup yang memang harus dilakukan gitu. Jadi saya terima kasih atas ini, memang tidak 100% apa yang sudah di range oleh Eco Ranger itu bisa terwujud, tetapi 90% perubahan perilaku itu ada nyata dan kami melihat gitu. Itu yang saya ingin adopsi untuk lokasi-lokasi wisata lainnya yang ada di Banyuwangi. Mengingat Banyuwangi punya panjang pantai kurang lebih 175 km dan itu menjadi destinasi wisata yang dikelola oleh pokmas-pokmas dari kelompok-kelompok nelayan-nelayan yang ada di Banyuwangi. Bagian dari gaya hidup untuk menjual sumber daya alam yang diciptakan untuk kita masyarakat Banyuwangi sebagai peningkatan ekonomi di sektor real UMKM, tetapi juga dalam tanda kutip secara tidak langsung lingkungan kita menjadi sustain. Jadi
lingkungan hidup yang sustainable, yang terpelihara, yang berkelanjutan, itu akan terwujud dengan pola hidup yang juga dibantu oleh program Eco Ranger yang diinisiasi oleh Green Foundation dan dibiayai atau disponsori oleh Coca-Cola Foundation Indonesia. Terima kasih saya sekali lagi atas perhatiannya menjadikan Banyuwangi menjadi pusat kegiatan ini, dan ini potret nyata. Saya sekali lagi menyampaikan, kalau infrastruktur, membeli sebuah barang, membangun sebuah bangunan itu mudah. Tetapi yang paling sulit, yang saya butuhkan, yang LH Banyuwangi butuhkan, pendampingan perubahan perilaku. Itu yang kami butuhkan. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman Eco Ranger. Dan saya sekali lagi berharap Mbak Siti, ini bukan pertemuan kita yang terakhir, tapi awal kita bersama-sama bergandengan tangan. Ayo kita besarkan Banyuwangi dan masyarakatnya untuk semakin peduli dengan lingkungannya. Karena apa? Lingkungan ini adalah titipan. Titipan untuk anak cucu kita, bahwa apa yang kita lakukan saat ini, yang kita nikmati saat ini adalah pinjaman, dan kita harus mengembalikan kepada pemiliknya dengan kondisi yang lebih baik. Itu terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih sekali lagi. Saya terima kasih atas kegiatan ini. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih atas tanggapannya dan supportnya. Tapi karena kita sedang membicarakan Eco Ranger, maka saya mau langsung memberikan platform ini kepada Mbak Saroh, karena Mbak Saroh tahu sekali apa yang terjadi di lapangan. Dan karena kita tadi sedang mendiskusikan sampah residu, gitu. Mungkin dari Mbak Saroh ada jenis-jenis support yang bisa didapatkan dari teman-teman di LH misalnya, atau apa permasalahan di lapangan yang kalau kita selesaikan bersama akan lebih cepat, dengan supaya target tadi kan harapannya sampah residu bisa berkurang di angka 15% atau 20% tahun 2021. Jadi silakan Mbak Saroh dulu, nanti bisa ditanggapi kembali oleh Bu Husnul begitu. Silakan Mbak Saroh. Oke, terima kasih Ibu Husnul ya. Jadi saya sangat berterima kasih juga atas segala bentuk dukungan support dari tim DLH Banyuwangi, terutama selama 1-2 tahun terakhir ini membantu kami dalam penanganan residu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bu, bahwa residu ini menjadi salah satu pos pengeluaran yang bisa dikatakan dari total pengeluaran itu mencapai 1/5 dari total pengeluaran operasional sentra kelola sampah gitu Bu. Baik itu dari segi fasilitas, tadi mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Husnul, memang benar sekali kalau kita ngomongkan fasilitas itu bisa diselesaikan saat itu juga ketika kita sudah punya dana ataupun sudah ada hibah dan sebagainya. Mungkin ini menjadi salah satu ini ya, apa ya, kita sebagai tim lapangan mungkin perlu banget support dari DLH maupun ada Pak Uso ya dari KLHK bisa menyambungkan gitu bahwa operasional sentra kelola sampah ini sebenarnya bisa menekan angka dari persentase residu ini dengan support dari beberapa fasilitas untuk operasional gitu. Dan sebenarnya kami pun sudah beberapa kali menyampaikan proposal untuk pengajuan ini ke KLHK. Saat itu kami tim kami yaitu Pak Hartono menyampaikan lewat Puslatmas gitu ya, Ibu Dia dan juga Ibu Cecilia saat itu, dan kami harap di sini sebenarnya ada support terkait fasilitas ini, karena mau nggak mau kalau kita membicarakan operasional, kita nggak akan mendapatkan target maksimal ketika fasilitas itu kurang memadai atau belum maksimal dalam sisi jumlah maupun kualitasnya gitu. Kemudian salah satu juga kalau kita membicarakan residu ini adalah mungkin karena seperti yang disampaikan oleh Bu Snul tadi ya, lokasi Pulau Merah ke kota Banyuwangi atau ke lokasi TPA ini sangat jauh ya, lebih dari 70 km gitu. Dan ini menjadi salah satu pos pengeluaran juga karena untuk transport ini juga masih menjadi bagian dari pos pengeluaran di sentra kelola sampah. Mungkin apakah nanti dari Pemkab ataupun melalui DLH ini ada apa ya, bantuan ataupun pengalokasian dana untuk layanan khusus untuk transportasi residu dari kawasan di Desa Sumberambu
seperti itu. Terima kasih sekali saya sampaikan untuk Bu Husnul dan juga Pak Bibit dan teman-teman bagian ini ya, bagian transportasi residu ini luar biasa sekali atas dukungannya selama 2 tahun terakhir untuk operasional sentra kelola sampah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Saroh. Ini sebagai tanggapan final mungkin ya sebelum kita ke panelis yang lain dari Bu Husnul, silakan Bu. Dialami apa untuk biaya kos pengangkutan residu dari titik TPS, apakah dia dari tempat lokasi destinasi wisata atau sama dengan program yang sekarang dilakukan sistemik di Kecamatan Muncar. Kalau di Kecamatan Muncar, kita membuka akses TPA untuk menerima residu dari manapun sepanjang itu sesuai dengan jam waktu operasional kami. Namun kebanyakan dan keharusannya pengangkutan itu menggunakan transportasinya sendiri dan kita hanya mengizinkan akses untuk dibuangi, maksudnya menerima residu itu. Maka untuk khusus Pulau Merah, kita harus bertemu khusus karena di desa sama dengan desa Sumberagung tentunya akan sama dengan desa yang dikelola sistemik di Kecamatan Muncar. Mereka menggunakan dana ADD untuk pembiayaan itu, gitu loh. Untuk pengiriman penyewaan kendaraan dari lokasi TPS-nya Sumberagung ke TPA kita. Sama dengan Muncar dari desa Tembok Rejo, TPS yang dibangun dari sistemik ke TPA kita, itu asal pembiayaan dari retribusi masyarakat atau partisipasi masyarakat yang dikelola desa dan dari penggunaan dana ADD. Melalui Perbup sudah diatur 70% infrastruktur untuk pengelolaan sampah itu termasuk kos dibiaya di situ operasionalnya. Dan itu bisa dibicarakan pada saat penyusunan anggaran desa itu dikomunikasikan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa itu dan Babda. Maka untuk hal ini menurut saya karena ini membutuhkan pembicaraan koordinasi yang sangat intens, ini harus ada pembicaraan khusus antara pengelola destinasi wisata Pulau Merah, kepala desa, dan kita LH nanti dibampingi oleh Babeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan APBDES atau anggaran pemerintahan desa untuk mendukung program ini. Gitu. Baik. Yang bisa sarankan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu Husnul. Semoga ini sudah bisa menjawab pertanyaan atau keresahan ya dari teman-teman Eco Ranger, utamanya Mbak Saroh. Dan kami paham sekali bahwa satu kali forum ketemu seperti ini tidak cukup ya Bu. Jadi terima kasih atas dibukakan pintu supaya nanti kemudian bisa berkoordinasi dengan DLK tentunya, kemudian teman-teman Bapeda, kemudian dengan Kades juga, tentunya dengan teman-teman Eco Ranger. Terima kasih sekali lagi Bu Husnul. Saya boleh ya sekarang berlanjut ke Ibu Endang. Selamat siang dari Jakarta, Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang ini mewakili Pak Bram, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Boleh saya berikan konteks sedikit ya Bu? Jadi, Oke, sebentar saya nyalakan video saya, mohon maaf. Ya, sekali lagi Bu Endang, terima kasih sudah bergabung. Kalau tadi kita perhatikan kan, tim Eco Ranger di Banyuwangi memang menghadirkan inovasi kegiatan wisata berbasis edukasi lingkungan. Seperti contohnya beach clean up, di mana wisatawan tuh dengan senang hati membantu membersihkan pantai. Kemudian selaras dengan itu kita bisa melihat juga di Kabupaten Banyuwangi terdapat peran Dinas Kebudayaan dan pariwisata mendorong dan meningkatkan potensi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pertanyaannya nih, apa langkah kedepannya yang bisa disinergikan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan wisata berbasis edukasi lingkungan di Banyuwangi? Silakan Bu Endang, nanti bisa saling menambahkan dengan Mas Hendro atau dengan Mbak Saroh juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kepala Dinas Bapak Pramuda tidak bisa hadir, tidak bisa rawuh di forum yang terhormat ini karena banyak acara ini tadi bagi tugas. Yang kami hormati Ibu Wisnu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Mbak Sarot dari Eco Ranger. Green Foundation, Bapak siapa tadi? Baru Sano, dari Coca-Cola Foundation juga, dan peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat mengapresiasi sekali program dari Eco Ranger, yang mana program ini sangat bermanfaat bagi destinasi wisata, bagi Pok Darwis. Kami punya Pok Darwis di Pulau Merah. Nah, ini Pok Darwis dan kita merangkul masyarakat bisa mengubah perilaku budaya bersih. Bagaimana yang sebelumnya pengelolaan sampah di sana itu hanya sebagai apa ya? Tidak seperti yang sudah ada ilmu, yang sudah ada sistem dari Eco Ranger. Nah, sekarang sudah bisa memberdayakan ekonomi masyarakat dan bisa secara terus-menerus untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Harapan kami dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pariwisata, untuk program ini dari Eco Ranger bisa berkelanjutan, di mana Banyuwangi ini di wisata bahari itu punya sekitar 54-an wisata bahari dan wisata alam lainnya. Mungkin program berkelanjutan ini bisa di kegiatan ini bisa dilakukan kembali di destinasi wisata lainnya. Destinasi wisata ini di Banyuwangi yang besar, selain Pulau Merah, kita punya Alas Purwo. Ada Ijen, yang mana kunjungan wisatawannya juga tidak kalah dengan Pulau Merah. Nah, mungkin bisa dievaluasi, bisa ditinjau untuk selanjutnya kegiatan program semacam Eco Ranger ini bisa langsung berkelanjutan di tempat destinasi lainnya. Terus untuk yang sinergi antara Dinas Pariwisata, ya kapan hari kita melakukan kerja bakti bersama antara masyarakat, Dinas Pariwisata, Pok Darwis dan Pok Maswas di sana. Jadi selain kita melakukan apa namanya pembinaan yang pengembangan destinasi wisata, kita juga bersinergi dengan masyarakat di sana, terkait dengan Eco Ranger, kita juga bisa kapan hari turun ke sana melakukan bersih-bersih di Pulau Santen. Jadi harapan kami untuk kegiatan Eco Ranger ini bisa berkelanjutan di destinasi wisata yang lainnya yang dibanyangi, karena memang berdampak langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang, terima kasih atas tangan terbukanya ya menyambut kita semua dengan apa yang sudah dilakukan Eco Ranger juga. Tapi sekali lagi saya mau memberikan spotlight ini kepada Mbak Saroh karena sangat tahu apa yang terjadi selama setahun kebelakang gitu ya. Dan kalau tadi kita kan menyoroti kegiatan wisata berbasis edukasi lingkungan. Harapannya tidak hanya terpusat di Pulau Merah aja. Tadi Ibu sudah katakan bahwa harapannya bisa direplikasi di Ijen, Alas Purwo, tapi mungkin ada hal-hal lebih teknis lainnya yang bisa kita support sama-sama nih Mbak Saroh. Apa nih Mbak? Silakan. Ya, terima kasih. Saya juga sampaikan apresiasi kepada Disput Par Banyuwangi yang juga telah memberikan kami dukungan ya. Alhamdulillah selama mulai dari akhir 2020 kemarin kami bersama dengan beberapa komunitas kepemudaan dan juga komunitas di bidang lingkungan hidup di Banyuwangi, kami membentuk suatu konsorsium yang kami namakan Forum Aksi Banyuwangi Bebas Sampah. Dan di sini sebenarnya tujuan utamanya adalah supaya Eco Ranger ini nggak cuma ada di Sumberagung, Eco Ranger ini nggak cuma ada di Pulau Merah, tapi bisa direplikasi di seluruh destinasi wisata, bukan hanya di Banyuwangi, kalau bisa lebih jauh lagi gitu ya, tingkat nasional. Dan ini saya juga lihat tadi ada salah satu
satu yang salah satu dari relawan ataupun yang sering ikut dengan kegiatan-kegiatan Eco Ranger, saya sapa Mas Rubai ya dari komunitas Portir Adderiat Banyuwangi. Ini juga kami harapkan menjadi next agent of change-nya gitu ya. Jadi ketika program Eco Ranger ini sudah terminate ataupun tidak diperpanjang for next year misalkan gitu, akan lahir Eco Ranger yang lain gitu. Jadi Eco Ranger ini nggak cuma sebagai simbol, tapi juga semangatnya itu bisa terus ada gitu. Dan untuk pengelola-pengelola wisata di Kabupaten Banyuwangi ini juga menjadi salah satu forum gitu ya, supaya kita bisa menjalin koneksi, kita bisa menjalin networking untuk sama-sama mewujudkan cita-cita kita bersama bahwa pariwisata di Banyuwangi ini nggak cuma terkenal kerennya, nggak cuma terkenal indahnya alam, tapi juga asiknya masyarakat bisa bersama-sama menjaga kebersihan ataupun pengelolaan sampah yang lebih baik di destinasi wisata. Demikian Mbak Puri, terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah ada sinergi ya, ada niat yang sama antara pemerintahan begitu ya, dari tadi Bu Endang mewakili Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan juga Mbak Saroh, sehingga saya kayaknya tidak mau memperpanjang diskusi ini, selain bahwa nanti besok-besok pastinya akan ada temu muka lagi untuk lebih solid gitu bagaimana menurunkan agenda ini sebagai strategi praktis begitu. Boleh ya sekarang saya berlanjut ke pembicara atau panelis lainnya, yaitu adalah Bu Vivin Agustin. Beliau ini hebat sekali, adalah Kepala Desa Sumber Agung. Assalamualaikum Bu Vivin, semoga dalam keadaan sehat. Boleh saya kasih konteks sedikit ya? Jadi kan kalau kita bicara keberhasilan atau capaian program Eco Ranger di Banyuwangi, ini tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah lokal, salah satunya berasal dari pemerintah Desa Sumber Agung, tentunya dari Ibu juga. Kita juga sudah menyaksikan bagaimana masyarakat Desa Sumber Agung benar-benar ikut bahu-membahu dalam pelaksanaan program hingga 2 tahun terakhir. Jadi terlihat ada semangat, sinergi, ada gotong royong terjalin dalamnya, warganya juga ikut semangat memberi dukungan program pengelolaan sampah di desanya sendiri. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat Desa Sumber Agung untuk meningkatkan kinerja sentra kelola sampah yang tadi kita udah lihat videonya ya, dalam hal edukasi, kemudian pendanaan operasional, teknis, atau malah kita harus menyoroti penegakan aturan mungkin, atau penyediaan fasilitas, dan ketersediaan lahan. Nah, saya pengen tanya sih refleksi dari Ibu sebagai kepala desa, memperhatikan program ini selama 2 tahun atau mungkin setahun kebelakang, apa yang bisa jadi evaluasi bersama? Silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, boleh di-unmute atau dinyalakan mikrofonnya supaya terdengar dari sisi kami. Masih boleh dicoba sekali lagi. Kita bisa melihat visual Ibu bagus sekali dari sini, jelas, tapi audionya belum. Mungkin, iya, belum bisa keluar, Bu. Saya bisa mencoba membaca ini, mulutnya Ibu, tapi tidak keluar. Mungkin di settingnya, audio outputnya bisa dicek. Masih belum. Jika butuh waktu lebih lanjut, kami nggak apa-apa. Ibu mau coba dibantu dulu untuk setting audionya. Oke. Masih belum terdengar. Baik, saya akan kasih waktu Ibu dulu aja untuk setup audionya ya, supaya nanti diskusinya berjalan lancar. Tidak apa-apa, Ibu. Saya juga dapat pesan ini dari Pak Uso. Pak Uso, jika dia bilang Mbak Puri, mohon maaf karena ada tugas lain yang harus dikerjakan, mohon izin. Saya mau tanya ke panitia, apakah dengan begini apa tidak sebaiknya kita berfoto bersama dulu? Bagaimana panitia sebelum Pak Uso pamit? Pak Uso, mohon perkenannya. Boleh Mbak Puri. Boleh ya. Sambil juga ini Ibu Kades menunggu
bagaimana baiknya nih supaya audionya bisa diperbaiki. Saya yakin teman-teman tim di sana juga sudah berusaha sangat keras. Tapi karena Ibu kelihatan visualnya, kita foto bersama dulu ya Bu ya. Jadi boleh untuk semua panelis menyalakan kembali kameranya. Saya juga dapat pesan nih dari teman-teman panitia bahwa kita akan melakukan pose khusus sebagai pengingat ya bahwa acara hari ini mudah-mudahan bisa menjadi janji supaya kita melakukan hal yang paling bisa kita lakukan. Ya, halo. Yes. Nah, Ibu, bagus sekali. Bukannya yes. Sudah terdengar dari sisi saya. Terima kasih. Tapi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kades, boleh kita tunda dulu respon Ibu karena Pak Uso ini harus segera pamit, ada agenda lain. Kita berfoto bersama dulu boleh ya, Bu ya? Siap. Ya, oke. Okay. Baik, teman-teman, Bapak Ibu panelis lainnya, boleh kita siapkan kameranya, dinyalakan. Kemudian pose yang akan kita lakukan untuk berfoto bersama adalah menangkupkan tangan kanan kita di dada kiri. Yeay, oke, sudah siap semuanya. Teman-teman jajaran pemerintahan Banyuwangi juga sudah siap. Saya bisa melihat dengan jelas. Saya hitung mundur ya, nanti panitia akan capture atau memencet tombolnya untuk didokumentasikan. Mari saya hitung mundur 5 ke 1, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, cukup ya teman-teman panitia. Terima kasih Pak Uso kalau tidak bisa melihat saya mudah-mudahan bisa mendengar saya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, mohon maaf ya. Saya harus izin. Bu Ustu, Kadis, Patri, Mas Endo, saya izin, dan teman-teman semua, Eko Ranger, Bu, Mbak Saro. Mohon maaf. Terima kasih banyak, Pak Uso. Ya. Terima kasih banyak, Amin. Pak. Oh. Terima kasih banyak, Pak Uso. Ya, terus, Pak. Maaf, Patri. Ya, okay. Maaf, Pak. Ya, terima kasih Pak. Nanti pasti kita akan ngobrol lagi. Selamat bertugas, sehat selalu, tetap produktif. Okay. Baik. Nah, saya kembalikan ke Bu Kades. Suaranya sudah terdengar dari sisi kami. Tadi kita juga mau menyoroti apa evaluasi dari Bu Kades nih tentang pengembangan sentra kelola sampah di Desa Sumber Agung. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Bupati Banyuwangi, diwakili oleh Bapak Sekda dari dinas terkait Kabupaten Banyuwangi, Eco Ranger. Kami selaku pemerintah desa sudah mensupport dengan adanya Eco Ranger, kita buat SK-SK Pokmas di wilayah Pokmas khususnya Desa Sumber Agung untuk mengatasin sampah. Kerjasama yang baik, luar biasa, yang awalnya masyarakat kami, khususnya Desa Sumber Agung, tidak peduli dengan sampah. Dengan adanya Eco Ranger, saya ucapkan terima kasih. Sampah yang ada di Sumber Agung, terutama di destinasi wisata, semua sampah sudah tertangani dengan baik. Tetapi ada sedikit keluhan dari teman-teman kami, anak-anak kami yang ada di Desa Sumber Agung, khususnya pokmas-pokmas yang ada di desa, kekurangannya TPST 3R yang ada di wilayah Desa Sumber Agung ini yang menjadi kendala. Terutama kami selaku kepala desa sudah membuat permohonan kepada Bapak Bupati Banyuwangi supaya TPST 3R ini segera teratasi, supaya sampah yang ada di Sumber Agung ini bisa teratasi minimal semua di dusun, 4 dusun yang ada di Sumber Agung ini teratasi dengan sampah. Sementara ini sudah yang diatasin sekitar 3 dusun. Masih 1 dusun lagi karena terlalu jauh. Jadi kita bingung buang sampahnya ini menjadi kendala. Setiap ketemu Eco Ranger, teman-teman Pokmas yang dibahas, tetap tempat sampah yang dibilang TPST 3R itu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Singkat, padat, jelas. Terima kasih, Bu, selalu dukungannya. Kalau tidak ada dukungan dari Ibu, tentunya teman-teman Eco Ranger juga tidak bisa lebih solid. Dan terima kasih bahwa evaluasinya, kan kita harapannya berkumpul di sini, bisa melakukan perbaikan. Jadi tadi yang disoroti adalah TPST 3R. Karena ini mungkin hubungannya dengan kedinasan, menurut saya mungkin pas sekali kalau kita tanyakan kepada Bu Husnul ya dalam forum kali ini, apa yang kita bisa lakukan bersama untuk TPST 3R.
begitu ya. Silakan Bu Husnul jika mau menanggapi apa yang bisa kita lakukan bersama nih untuk harapannya Bu Kades terkait PPSP 3R. Silakan. Ya, Bu Kades ini udah komunikasi sama kita, cuman belum ada penyelesaian di pengadaan lahan, Ibu. Karena pengadaan lahan yang ingin dijadikan untuk lokasi pembangunan TPS 3R itu kewenangannya ada di Perhutani Selatan. Jadi kita masih membahas untuk melakukan surat pinjam pakai kepada Kementerian LHK. Jadi, cuman kalau Desa Sumber Agung mengajukan kemarin 1.000, inginnya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi senyampang dengar itu lebih dari 1.000, karena kita punya kepentingan bisa jadi itu untuk TPA di titik ketiga. Karena Banyuwangi dengan master plan yang kami rancang ke depannya itu untuk tempat pengolahan sampah akhir itu tidak di lokasi satu titik yang akan dibangun oleh PUPR. Dengan luas wilayah 5.700 km kurang lebih ini, kami mengharapkan ada titik tiga lokasi yang akan dibangun. Zona utara, selatan, dan zona tengah. Jadi surat yang dilayangkan oleh Bu Kades Sumber Sari Bapak Bupati sudah kita terima. Disposisinya untuk kita bahas lebih lanjut, cuman kita masih membahas luasan yang akan kita butuhkan. Tidak hanya mengadopsi kebutuhan Sumber Agung, tetapi kebutuhan pemerintah atau Kabupaten Banyuwangi itu yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu tanggapannya. Tadi saya sempat mendengar dapat info dari teman-teman panitia. Harapannya kan Pak Anton perwakilan bisa hadir kemari ya, tapi sayang sekali sepertinya beliau sedang ada tugas lain. Jadi ketika kita bicara soal lahan dan butuh sinergi dengan Perhutani, sayangnya beliau lagi tidak hadir. Harapannya tentunya ini adalah buka pintu pertama untuk kemudian ada diskusi lebih lanjut ya, Bu Kades, teman-teman Eco Ranger. Mungkin Mbak Saroh deh sedikit boleh kasih tanggapan melengkapi apa yang dikatakan Bu Kades nih tentang keadaan di lapangan, harapannya tentang TPS T3R. Mbak Saroh boleh deh kasih pernyataan penutup sebelum saya akan lemparkan platform ini kepada audiens yang tadi sudah banyak yang bertanya. Tapi ke Mbak Saroh dulu deh, boleh ya Mbak Saroh ya? Oke, siap Mbak. Jadi ini salah satu serikandi luar biasa ya, Ibu Kades Sumber Agung gitu. Saya sangat apresiasi Ibu atas semua dukungan dari pemerintah desa yang selama ini sudah diberikan kepada kami selama menjalankan program gitu, termasuk dalam encourage masyarakat untuk terus ikut berpartisipasi aktif gitu ya melalui POKMAS Pulau Merah, dan juga saya lihat tadi ada Ibu Kadus Panjar, Ibu Fitri, juga saya ucapkan terima kasih sekali Bu gitu. Memang salah satu urgensi dari pengolahan sampah ini lahannya ya, jadi alhamdulillah atas bantuan dari pemerintah desa kita sudah mencoba mengusulkan berupa proposal kepada Perhutani, dan itu juga sudah ditanggapi oleh Pak Bupati saat itu, dan ini sedang diproses gitu. Jadi mungkin melalui forum ini mungkin menjadi forum pembuka bagaimana sejauh apakah progresnya gitu, karena mau nggak mau urusan sampah ini akan ada setiap hari gitu ya. Sementara kita juga terbatas dengan waktu gitu. Jangan sampai apa yang sudah kita upayakan ini berhenti di stagnan di satu titik di sentra kelola sampah. Karena mau nggak mau sampah ini harus ditangani dan persoalannya ada setiap hari gitu. Kemudian yang kedua mungkin karena kita sudah alhamdulillah Bu Vivin beserta dengan jajaran BPD sudah ini ya sudah menginisiasi, sudah mengunggulkan Perdes Sumber Agung gitu ya. Ini salah satu milestone yang luar biasa upaya dari pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan sampah. Kami harapkan Perdes ini juga ditindaklanjuti melalui sosialisasi dan juga peran aktif kepada masyarakat gitu. Karena seperti yang saya sampaikan ya, bahwa peran edukasi ini bukan hanya dibebankan pada satu ataupun dua orang atau hanya pengelola wisata, bukan, tapi semua orang punya peran gitu Ibu. Mari kita sama-sama ada Perdesnya, ayo kita jalankan gitu. Terima kasih sekali Ibu. Terima kasih Mbak Saroh, terima kasih sekali Ibu Kades. Senang deh kalau ngelihat sinergi seperti ini tuh
energinya sampai menular loh ke saya. Jadi terima kasih dan pengingat untuk saya juga bahwa sampah tuh permasalahan kita semua ya. Jadi saya juga yang di Jakarta tersentil ini sebenarnya untuk turun langsung dan mengelola sampah sendiri supaya sebaiknya tidak berakhir di TPA begitu. Nah, boleh ya sekarang saya lemparkan spotlight kepada audiens yang sudah mau bertanya. Ini sudah masuk pertanyaan dari perwakilan Dinas Perikanan. Halo, sayangnya namanya tidak terbaca di sini. Jadi saya langsung saja ini dari instansi ya, dari Dinas Perikanan. Kata-katanya begini, kami dari Dinas Perikanan menyambut baik sekali adanya Eco Ranger, namun tidak kalah pentingnya kita memerangi secara langsung penanganan sampah, paling tidak dimulai dari yang kecil saja. Saya masih melihat di tempat destinasi wisata, petugas masih kurang peduli. Saya usulkan setiap jam ada gerakan pemungutan sampah, walaupun hanya daun yang gugur, ayo dipungut. Bahkan pernah melihat tisu dan adanya sampah tumpah dari mobil pengunjung. Hal ini sepertinya perlu ada teguran secara santun dan memberikan pengertian. Pertanyaan ini kepada Eco Ranger. Bagaimana menurut Eco Ranger? Apakah hal ini... mungkin dulu ya. Mbak Saro bisa dengar suara saya? Atau sedikit terputus tadi ya. Suara saya? Halo. Tadi sedikit terputus, Mbak. Oh, mungkin okay. Bisa diulangi. Ya. Okay. Saya ulang ya, sebentar ya. Jadi ini dari teman-teman Dinas Perikanan. Harapannya atau usulannya bagaimana jika setiap jam ada gerakan pemungutan sampah walau hanya daun yang gugur, ayo dipungut. Karena sepertinya beliau ini sedih karena suka melihat ada sampah tumpah dari mobil pengunjung. Sepertinya perlu ada teguran secara santun dan berikan pengertian. Bagaimana tanggapan Eco Ranger? Nah, gimana Mbak? Wah, ini kalau yang disampaikan di siapa tadi, Mas Andrew, Pak Uso ya, sama Bu Husnul tadi disampaikan bahwa cara kita mengelola sampah itu sebenarnya berawal dari habit ya Mbak ya, dari kebiasaan kita gitu. Ini memang menjadi PR bersama Pak gitu, bukan hanya di pengelola wisata ataupun komunitas tertentu ataupun program tertentu gitu ya, mulai dari jajaran pemerintahan dari DLH hingga ke operasional, tim operasional di suatu tempat itu juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dalam hal edukasi kepada pengunjung yang kurang tertib dalam menjaga kebersihan ya Pak ya gitu. Jadi kalau di Pulau Merah ini mungkin salah satu contoh unik gitu ya. Ada namanya Pak Suryitno, beliau ini lifeguard ya, lifeguard dari wisata pantai Pulau Merah, dan beliau selalu menggunakan fasilitas ini loudspeaker setiap 1 jam atau 2 jam sekali beliau akan mengumumkan bahwa semua wisatawan wajib menjaga kebersihan gitu, karena kebersihan itu sebagian dari iman dan lalalala gitu, dengan bahasa selokal mungkin, dan itu justru mengena kepada para wisatawan Mbak. Dan mungkin ini kelihatannya sederhana, tapi punya efek yang luar biasa gitu ya. Karena ketika ada satu wisatawan yang katakanlah abai untuk ngelola sampahnya dengan bijak gitu, dengan adanya teguran secara halus, secara tidak langsung dengan mikrofon tersebut, si wisatawannya itu akan menjadi malu gitu untuk tidak menempatkan sampahnya di tempat yang seharusnya seperti itu. Mungkin ini salah satu praktek kecil tapi sangat-sangat bisa diadopsi di lokasi yang lain seperti itu, Mbak. Wah, keren-keren. Baik, semoga ini menjawab pertanyaan dari perwakilan Dinas Perikanan ya, bahwa cara-cara yang sangat dekat gitu ya. Tadi ada lifeguard dengan loudspeaker menghimbau dan akhirnya ada perubahan perilaku di lapangan bisa direplikasi oleh wilayah-wilayah lain gitu ya dan teman-teman lain. Saya boleh ke penanya berikutnya ya, ini sudah mengirimkan pertanyaannya via teks, ada Rubai, tadi perwakilan komunitas portir, pertanyaannya kepada Eco Ranger, kami sering melakukan clean up di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi, kami masih kebingungan nih mengenai hasil sampah plastik yang dikumpulkan, mau dibawa kemana, karena kami belum punya sarana untuk pengolahan sampah.
mohon sarannya. Nah, kembali lagi kayaknya Mbak Saroh adalah orang yang tepat ya untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rubai ini. Silakan. Halo, Mas Rubai, keren sekali. Salam kenal. Senang sekali melihat semangatnya, antusiasmenya terlihat dari senyum yang begitu sumringah. Langsung saja, ini dia teman-teman, kalau dari Jambi menyaksikan, inilah profil Mas Rubai. Boleh dijawab dulu sama Mbak Saroh, nanti kalau misalnya Mas Rubai masih belum puas dengan jawabannya, boleh tanya lagi ya. Silakan. Oke, ini kita juga, ini ya sama Mas Rubai, ini sering banget kita mengadakan kolaborasi kegiatan gitu ya, bersama dengan Mas teman-teman dari Portir, kemudian dari Geopark Ijen gitu, dan juga berbagai komunitas lain. Setiap sebulan sekali kita lakukan kegiatan Forsi, Forum Aksi Banyuwangi Bebas Sampah gitu, di berbagai destinasi wisata di Banyuwangi gitu. Jadi setiap sebulan sekali kita bergantian di beberapa destinasi wisata. Dan memang benar sekali Mas Rubai, belum semua destinasi wisata memiliki fasilitas pengelolaan sampah seperti di Pulau Merah ya. Dan mungkin karena ini tadi ada Ibu Endang, perwakilan dari Diskupar Banyuwangi, bisa menjadi salah satu masukan gitu, bahwa kalau di tingkat pusat tadi sudah disampaikan bahwa pariwisata berkelanjutan itu salah satu aspeknya adalah pengelolaan lingkungan di dalamnya, termasuk dalam pengelolaan sampah. Mungkin dari Diskupar bisa memberikan fasilitas gitu ya, berupa entah itu berupa TPS ataupun berupa bank sampah gitu, yang paling tidak bisa menampung sampah yang sudah dikumpulkan misalkan oleh teman-teman yang punya inisiatif luar biasa seperti Mas Rubai ini gitu. Jadi memang ini salah satu kendala juga Mbak gitu. Kita sudah di lapangan nih kita udah punya inisiatif untuk ayo gerak bersama gitu. Sama juga dengan masyarakat gitu ya, masyarakat udah ayo kita harus ngelola sampah dengan baik, kita nggak boleh buang ke laut, kita nggak boleh buang di got, nggak boleh buang di sungai, nggak boleh bakar, nggak boleh nimbun. Tapi habis itu pertanyaannya, terus diapain Mbak? Gitu. Nah mungkin ini juga bisa banget ditanggapi ya, kalau di kawasan wisata, saya rasa dari Disbupar itu punya wewenang lebih ini untuk menanggapinya Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Mas Rubai. Semoga jawaban ini juga cukup memuaskan ya, walaupun masih banyak PR yang harus dilakukan, tapi kan kita sudah ada di forum yang tepat bahwa ini semua didengar oleh pengambil keputusan kebijakan yang lebih luas. Saya mohon maaf sekali, pinginnya mengakomodasi semua pertanyaan yang ada, tapi sayangnya waktu kita terbatas, sekitar maksimal 9 menit lagi sebelum akhirnya kita melanjutkan ke agenda masing-masing. Ini juga sudah mau masuk sholat zuhur ya, untuk yang melaksanakan ibadah sholat begitu. Jadi boleh sebelum kita menutup acara ini, saya mohon perkenan dari Pak Tri atau Mas Andrew nih untuk memberikan pernyataan penutup perwakilan dari Coca-Cola. Bagaimana baiknya setelah kita mendengar semua paparan dari masing-masing pengambil kebijakan, Mbak Saroh juga, mungkin ada yang bisa dikatakan sebagai pengingat kita semua. Silakan. Mas Tri aja kali ya, kalau Mas Tri ada. Langsung aja. Baik, boleh, Pak Tri boleh. Makasih, baik Muri, makasih. Saya terus terang mendengar dari semuanya sangat bersemangat, sangat terinspirasi, memang luar biasa dari teman-teman Eco Ranger, dari para partner, mitra, masyarakat di daerah, kepala desa, pemerintah dan yang lain, itu benar-benar semua bersemangat untuk menjalankan program ini dan membangun Pulau Merah dan Banyuwangi menjadi lebih baik. Dan ini menurut saya adalah pembelajaran utama kalau yang saya tangkap dari program ini. Bagaimana secara bersama-sama, merangkul bersama-sama, kita bisa membangun kepedulian dan membangun semangat dan membangun kerjasama yang kita bisa telurkan menjadi kegiatan yang sangat positif. Dan inilah yang sebenarnya kunci keberhasilan dari program ini. Jadi saya terus terang melihat itu menjadi poin utamanya, dan mungkin penutupnya adalah bagaimana kita bisa menularkan ini ke tempat teman-teman yang lain, ke tempat yang lain, dan terus membawa ini, semangat ini ke seluruh Indonesia. Mungkin dimulai dari Banyuwangi, dimulai dari Pantai Merah, mari kita dorong ini ke seluruh Indonesia, sehingga pada akhirnya secara bersama-sama, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik.
Amin, amin, amin. Terima kasih sekali Pak Tri dan terima kasih dukungannya Coca-Cola Foundation Indonesia. Sepertinya tidak pas kalau kita tidak mengundang Mas Ano nih untuk memberikan kata-kata penyemangat menutup sesi kita pada hari ini. Silakan Mas Ano langsung aja. Tes. Terima kasih. Sebelumnya saya benar-benar berterima kasih buat Mbak Puri, rekan-rekan narasumber. Khususnya yang memaparkan capaian program Eco Ranger ya, pembelajarannya dan juga tantangannya gitu ya, memberikan banyak sekali pembelajaran, insight-insight yang menarik. Terima kasih pula saya ucapkan kepada seluruh panelis, tamu undangan yang turut memberikan pandangan, masukan dan dukungan terhadap program Eco Ranger. Bapak Ibu, tamu undangan dan para hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa pernyataan untuk menutup diskusi pada pagi hari ini. Pertama, dalam paparan yang tadi disampaikan oleh narasumber, saya menggarisbawahi beberapa catatan penting ya. Ini satu, program Eco Ranger di Banyuwangi turut memberikan dampak nyata dalam pengelolaan sampah di destinasi wisata. Salah satunya melalui lahirnya sentra kelola sampah. Tadi kan ada diskusi yang nanya, kalau di tempat wisata kita udah mengutin sampahnya mau dikemanakan gitu. Jadi artinya sentra kelola sampah di tiap area pariwisata menjadi salah satu hal yang krusial dan penting. Dan contohnya dengan capaian pengolahan sampah sekitar 190 ton per tahun di sekolah yang ada di Pulau Merah, ini akan terus ditingkatkan kapasitasnya sehingga bisa melayani juga kepada masyarakat desa Sumber Agung. Kedepannya sekolah tetap memerlukan dukungan semua pihak, terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana, penanganan residu, hingga peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pengelolanya. Kedua, kontribusi aktif tim Eco Ranger dalam aspek regulasi telah dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan desa mengenai pengolahan sampah rumah tangga. Nggak banyak desa-desa di Indonesia yang memiliki peraturan desa seperti ini. Selamat buat rekan-rekan di Desa Sumber Agung. Dan dalam prosesnya kini tim Eco Ranger sangat membutuhkan peran aktif pemerintah desa Sumber Agung, gitu ya, Ibu Kades dan semua jajarannya dalam menegakkan aturan ini, gitu ya, mensosialisasikannya secara aktif dan mendorong penegakannya. Hal ini penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam mencegah, mengendalikan, serta menangani sampah rumah tangganya secara masif. Yang paling penting itu adalah memilah sampahnya, gitu ya. Itu salah satu juga bagian dari penegakan hukum. Ketiga, agenda-agenda inovatif dan kreatif yang mengemas isu persampahan di destinasi wisata nampaknya menjadi salah satu elemen yang menarik juga untuk para wisatawan dan juga penting untuk terus dilanjutkan. Pasalnya, kegiatan-kegiatan tersebut telah terbukti memberikan dampak langsung dalam menjaga kawasan pariwisata tetap bersih dan nyaman bagi para wisatawan. Dan dengan kontinuitas dukungan dari pemerintah dan sektor privat, diharapkan kegiatan seperti clean up, beach clean up, weekly beach clean up, gitu ya, bebersih mingguan, recycle day, educamp, dan sebagainya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sirkuler dan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan komunitas di Banyuwangi. Dan tadi dalam diskusi yang terjalin, dinamis, dan konstruktif dari para narasumber, panelis, dan tamu undangan lainnya, kami memperoleh insight menarik sebagai berikut. Satu, sepakat dengan Pak Uso bahwasanya kolaborasi suatu hal yang penting. Sampah ini terlalu kompleks, terlalu besar masalahnya. Jadi ini harus menjadi kunci utama keberhasilan pengolahan sampah, bekerja sama, kolaborasi. Sampah merupakan urusan setiap orang dan stakeholder. Pengolahan sampah di Indonesia belum selesai hingga hari ini. Dan kecepatan solusi harus lebih cepat dibanding masalahnya. Kehadiran Eco Ranger di Banyuwangi dapat berperan aktif dan semoga bisa didorong tidak hanya di Pulau Merah, tetapi di area-area pariwisata Banyuwangi, seluruh Banyuwangi. Kemudian yang kedua, dalam mewujudkan sirkular ekonomi, daur ulang, ini merupakan bagian kecil dari sirkular ekonomi. Jadi sentra kelola sampah yang diinisiasi oleh Greeneration dan dibantu oleh Coca-Cola Foundation telah memulainya. Dan diharapkan selaras dengan pernyataan Bu Husnul, program-program pengolahan sampah di Pulau Merah dan Sumber Agung diharapkan ke depan menjadi sebuah standar budaya hidup yang baru oleh masyarakat. Serta semua pihak perlu mendukung, terutama tadi meningkatkan sarana dan prasarana, khususnya juga operasionalnya. Bapak-Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian, pada akhirnya saya ingin menutup diskusi ini dengan kalimat yang perlu kita refleksikan bersama. Kita semua di sini telah sadar dan memahami peran kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita benar sudah berkontribusi dalam mencegah, mengendalikan, serta menangani masalah sampah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki? Kita perlu terus mengingat dan menyadari bahwa kolaborasi dan sinergi jauh lebih berdampak dibanding kita jalan sendiri-sendiri. Program Eco Ranger akan terus tumbuh dan menghasilkan dampak nyata apabila dapat dukungan dari semua pihak. Dalam forum ini, kami membuka seluas-luasnya. Apabila ingin bekerja sama dengan Eco Ranger, kami sangat terbuka untuk mewujudkan cita-cita pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Competition make us faster, collaboration make us better.
Semoga Tuhan senantiasa memberi kita semua kemudahan dan kelancaran dalam mewujudkan niat-niat baik kita ke depan. Terima kasih. Sekian. Terima kasih, Mbak Puri. Makasih, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Sano, setuju dengan apa yang sudah dikatakan Mas Sano, dan kalau saya boleh kemudian simpulkan lagi dari seluruh paparan yang dilakukan oleh semua narasumber termasuk Mas Sano juga, bahwa ketika kita bicara pengolahan sampah ini ternyata bisa mendukung keberlanjutan suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pemerintah pusat, daerah, pengelola wisata ini harapannya terus memperhatikan aspek tersebut dalam master plan ketika mengembangkan kawasan. Nomor dua, ketika kita merancang sebuah program, hendaknya mengikutsertakan masyarakat. Jadi tadi setuju dengan kata-kata kolaborasi yang digaungkan oleh Pak Uso, kemudian juga Mas Sano. Dan yang terakhir adalah mari kita maksimalkan peran dari diri masing-masing, karena membuat perubahan butuh uluran tangan seluruh pihak. Demikianlah rangkaian acara diseminasi online kolaborasi Green Ration Foundation dan Coca-Cola Foundation Indonesia berbagi pembelajaran program pengelolaan sampah Eco Ranger di destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi pada hari ini. Mewakili panitia penyelenggara, saya Puri Anindita mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan juga tentunya jajaran pemerintahan dinas terkait yang sudah mau hadir meluangkan waktunya maupun dari jarak jauh kita bisa terkoneksi. Terima kasih atas antusiasmenya selama acara berlangsung. Saya pribadi mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara, karena sekali lagi kita berada di kondisi yang tidak ideal saat ini. Kita memaksimalkan apa yang kita punya, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini punya impact yang besar, tidak hanya untuk Banyuwangi, tapi juga untuk Indonesia. Salam dari saya, dari Jakarta, untuk seluruh teman-teman yang berada di berbagai kota di Indonesia. Sehat selalu, tetap produktif, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tadi tempatnya, mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Yeah.
cucu kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tadi tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Siapa lagi yang kan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Di ini dulu di